Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman Nasyatul Aisyah dari tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang dan ranting. Alhamdulillah hari ini tiba saatnya kita di acara puncak Milad Nasyatul Aisyah ke-92. Apa kabar teman-teman semua? Baik, alhamdulillah baik semuanya. Semoga tetap bersemangat dari pagi sampai dengan siang ini. Selanjutnya semua PWNA apakah sudah hadir? Dari PWNA Aceh sampai dengan PWNA Papua, apakah sudah hadir semua? Kepada teman-teman yang belum masuk ke Zoom Milad kali ini, dimohon untuk segera masuk ke Zoom Milad kali ini. Dan acara kali ini bisa juga ditonton di TVmu dan di YouTube channelnya Nasyatul Aisyah dan juga di Instagram dan Facebooknya Pimpinan Pusat Nasyatul Aisyah. Selanjutnya kita sapa dulu Ketua Pimpinan Pusat Nasyatul Aisyah Yunda Diah Puspitarini. Yunda Diah, apakah sudah siap untuk acara Milad kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap Mbak Hafid? Oh iya, monggo Mbak Diah menyapa-nyapa teman-teman dari wilayah, daerah, cabang dan ranting. Oke, baik. Mungkin saya boleh mengajak Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Nasyatul Aisyah untuk bergabung juga menyapa? Boleh Mbak, silakan Ibu Ariyati Dina, silakan untuk bersama dengan Bu Diah Puspitarini. Saat ini sudah ada berapa peserta yang join ya Mbak Hafid ya? Oke, sudah 400 berapa Mbak? Sudah ada 400 lebih. Ya, sudah ada 400 lebih kader Nasyatul Aisyah di seluruh Indonesia dari pimpinan wilayah yang bergabung ya Mbak. Dan tentunya hal ini menjadi peringatan puncak milad yang berbeda. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena biasanya kita melakukan milad di daerah masing-masing dengan offline atau tatap muka dan saat ini harus offline ya. Tapi semoga tidak mengurangi kekhidmatan kita dan kegembiraan kita pada pagi hari ini untuk bersilaturahim dengan kader Nasyatul Aisyah di seluruh Indonesia. Begitu ya Mbak Afid? Ya. Ya, Mbak Diah benar sekali. Di samping saya sudah hadir Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Nasyatul Aisyah, Yunda Ariyati Dina. Apa kabar Mbak Ari? Alhamdulillah, baik Mbak. Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat. Monggo Mbak Ari, mau menyapa rekan-rekan Nasyatul Aisyah? Silahkan. Iya, terima kasih Mbak Hafiz atas kesempatannya. Yunda-yunda Nasyatul Aisyah, semoga bisa menikmati untuk acara puncak kita hari ini. Selalu sehat, bahagia, jangan lupa dan tetap semangat. Ya, insya Allah sampai jam 12 nanti jaga stamina. Boleh makan minum ya karena ada di rumah masing-masing, tapi tetap yang berkumpul karena ada beberapa juga sepertinya teman-teman yang ada di cabang atau di ranting atau di daerah ini yang bersama-sama sepertinya ya, tidak sendiri-sendiri tapi barengan gitu. Nah, tetap jaga jarak, pakai masker, jangan lupa protokol kesehatannya tetap dijaga. Sehat selalu untuk yunda-yunda semuanya. Sampai jam 12 nanti insya Allah kita bisa terus bersemangat mengikuti acara puncak Milad ke-92. Ya, saya kembalikan ke Mbak Hafiz. Ya, terima kasih Mbak Ariyati Dina. Kita menyapa teman-teman yang pertama dari Regional 1.
Dari mana Mbak Diah Puspitarini Regional 1 yang mau disapa lebih dahulu? Di Sabang ada enggak? Sabang Aceh? Atau dari Bintuni, Papua Barat? Regional 1. Oh, Regional 1. Maaf, Aceh mungkin Mbak. Oh iya. Yeah. Yang dari Regional 2, mungkin Regional 2. Regional Mbak Ariyati. 2. Mungkin ada dari Jawa Barat, ada enggak ya Jawa Barat ya? Mungkin daerah ya di Bandung, bergabung, sudah bergabung? PDNA Bandung? Ya, yang paling banyak mesti dari Jawa Tengah, Jawa Timur, apakah sudah ada? Oh, Jawa Timur itu Regional 3. Oh iya, Regional 2, Jawa Tengah, DIY. DKI Jakarta, Banten, apakah sudah hadir? Banyak, tadi saya lihat Banten sudah banyak Mbak, ada. Oh iya, yang sekarang Regional 3. Regional 3 ini pasti banyak yang ranting dan cabang juga nih Mbak Ariyati ini. Iya tentunya, Jawa Timur banyak sekali dari cabang, ranting, kemudian Kalimantan ya, untuk Regional 3 itu Kalimantan dan Bali. Iya. Yeah. Yeah. Mungkin juga di Jawa Timur ada juga Buana yang ikut ini Mbak Ari. NTT. Iya, yeah. NTT, PDNA SOE ada enggak ya kira-kira? Ini kita melakukan acara stunting juga di PDNA SOE. Belum bergabung. Oke, semoga segera bergabung dari PDNA SOE. Ya, yeah, sekarang kita di Regional 4. Regional 4. Mbak Dia. Regional 4, Mbak Dia. Bintuni, Papua Barat atau Papua yang sekarang sudah 2 jam Mbak di sana. Wow, iya betul. Waktunya sudah 2 jam lebih awal. Berarti sekarang sudah jam 11 ya kalau di. Iya. Ini Bintuni. Oh iya. Ada dari Papua Barat atau Papua? Maluku, Mbak. Maluku, Halmahera Selatan. Maluku Utara. Sulawesi, oh Sulawesi, Sulawesi Selatan. Oke. Okay. Gorontalo dan sekitarnya, oke okay, Mbak. Ibu Ariyati Dina dan Ibu Diah Puspitarini. Sekarang kita saksikan lebih dahulu penayangan video-video yang dibuat nih, dibuat oleh pimpinan pusat Nasyatul Aisyah dan juga penayangan video gerakan perempuan menanam yang telah dikirimkan oleh teman-teman dari pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan pimpinan ranting se-Indonesia. Terima kasih atas video yang telah dikirimkan. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman yang sudah mengirimkan video gerakan perempuan menanam. Mari kita saksikan. Isiannya, bulatkan lalu goreng sampai matang. Juga ada cabai, kemuliaan bisa bawang daya, dan juga ada jahe merah. Perempuan bersila menguatkan kembali. Simbol kumpulan putih. Ini ada selatri yang siap untuk dipanen. Manfaat untuk biasanya, biasanya habis makan jangan lodeh, terus itu bisa minum ini, ya minum ini rebusan air ini bersatu di dalam nasi dari putih Aisyah. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Badan Usaha Amal Nasihatul Aisyah Kabupaten Kendal mengucapkan selamat milad kepada Nasihatul Aisyah tercinta yang ke-89 tahun miladiah. Semoga semakin bersinar, membawa kemanfaatan dan kemaslahatan untuk seluruh perempuan di Indonesia. Melalui Buana, mari kita kembangkan ekonomi kreatif kader Nasihatul Aisyah. Albiru Manitako. Melalui Buana, kita kembangkan ekonomi kreatif kader. Mencintai produk lokal kader-kader Nasihat. Membeli dan mencintai produk Buana. Jayalah Buana kita, jaya. Perempuan bergerak, menguatkan bangsa. Selamat milad Nasihatul Aisyah ke-92. Semoga dalam usia yang cukup dewasa, Nasihatul Aisyah semakin kreatif, semakin dikenal dan diminati oleh generasi milenial. Ayo terus maju. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat milad Nasihatul Aisyah ke-92. Dengan tema Perempuan Muda Bergerak Menguatkan Bangsa. Tema yang sangat tepat untuk kondisi bangsa saat ini. Nasihatul Aisyah sebagai pelopor gerakan perjuangan remaja putri Indonesia sejak 92 tahun yang lalu senantiasa memberi solusi atas persoalan-persoalan bangsa. Sesuai jargon atau semboyan yang diusungnya yakni Albiru Manitako, insan yang beriman dan beramal soleh, selalu menebar kebaikan dan kemaslahatan bagi negeri tercinta Indonesia. Sekali lagi, selamat milad Nasihatul Aisyah ke-92. Saya mengucapkan selamat milad kepada Nasihatul Aisyah yang ke-92. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dengan program Perempuan Menguatkan Bangsa berbagai inovasi programnya yang menyentuh kehidupan perempuan muda pada umumnya, baik dari sisi keagamaan, sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Selamat milad, muda sehat semuanya. Saya mengucapkan selamat milad ke-92 Nasihatul Aisyah yang pada tahun ini mengambil tema cukup strategis, Perempuan Bergerak Menguatkan Bangsa. Sebagai gerakan perempuan muda pemimpin, sekaligus gerakan Islam berkemajuan, Nasihatul Aisyah telah memiliki pengalaman sejarah cukup matang. Oleh karenanya, ke depan diharapkan Nasihatul Aisyah semakin kokoh gerakannya, semakin berpengaruh dan mampu menjawab persoalan-persoalan di tengah perkembangan zaman milenial. Nasihatul Aisyah juga diharapkan mampu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan perempuan muda di tengah-tengah masyarakat, sekaligus sebagai laboratorium untuk mengokohkan kepemimpinannya ke depan. Sekali lagi, saya mengucapkan dirgahayu Nasihatul Aisyah. Semoga Allah senantiasa meridhoi semua gerakan kita. Turut berbahagia atas milad Nasihatul Aisyah yang ke-92. Selamat hari jadi Nasihatul Aisyah. 92 tahun adalah rahmat yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa. Tidak banyak pergerakan perempuan muda yang berusia selama itu. Menjadi putri Islam yang berarti adalah cita-cita luhur yang perlu direfleksi di dalam diri. Apa arti Nasihatul Aisyah bagi diri pribadi? Apa manfaat berarti yang sudah diberikan Nasihatul Aisyah kepada perbaikan umat? Apa perbedaan yang sudah diberikan Nasihatul Aisyah kepada negeri ini?
Barokawah teman-teman Nasihatul Aisyah dimanapun berada, seumur hidup berarti, mati pun berarti, wariskan gagasan dan ruh yang penuh arti. Kami mengucapkan selamat milad ke-92 Nasihatul Aisyah. Selamat datang kepada Ketua Presidium Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia, Ibu Hajah Sabriati Aziz, MPDI. Sudah hadir? Ya, assalamualaikum, Ibu Sabriati Aziz. Mungkin Mbak Hafid, kita beri kesempatan kepada Ibu Sabriati Aziz untuk memberikan testimoni selama 5 menit kepada seluruh kader. Ya, baik Mbak Nia. Sesegera mungkin ya. Iya. Kepada kader Nasihatul Aisyah seluruh Indonesia. Ibu Hajah Sabriati Aziz, MPDI, untuk memberikan testimoni, kami persilakan. Terima kasih sudah berkenan hadir, Ibu Sabriati Aziz. Ya, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallim amma ba'du. Alhamdulillah saya bersyukur sekali bahwa pada hari ini mendapat undangan dari Nasihatul Aisyah dan diberikan kesempatan untuk berbicara di sini. Sebelumnya tertitip salam dari kawan-kawan presidium dan pengurus BMOIWI dan ucapan selamat kepada Nasihatul Aisyah pada puncak milad hari ini yang ke-92 dengan tema Perempuan Bergerak Menguatkan Bangsa. Saya kira ini adalah satu tema yang sangat menarik sekali yang diangkat oleh sebuah organisasi pemudi begitu ya, yang ingin dan sudah membuktikan dirinya tampil ke gelanggang untuk menjawab permasalahan-permasalahan bangsa. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin sedikit menyampaikan bahwa dari BMIWI ini merasa bersyukur atas adanya aktivitas sebuah organisasi yang besar seperti Nasihatul Aisyah. Kami informasikan juga bahwa Nasihatul Aisyah adalah salah satu anggota dari Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia. Barangkali ke depannya kita harus bersinergi dengan kuat lagi, karena Nasihatul Aisyah ini adalah urutan ke-10 dari keanggotaan di BMOIWI. Oleh karena itu sinergi dan kontribusinya kepada bangsa terus kami harapkan dan kami berbangga dengan itu. Selanjutnya ingin memperkenalkan sedikit bahwa BMOIWI adalah organisasi federasi muslimah sudah yang lahir pada tahun 1967 yang diinisiasi oleh para tokoh pergerakan perempuan, yang mana visinya yaitu terwujudnya ukhuwah Islamiyah serta mampu menjawab tantangan bangsa secara regional, nasional maupun tantangan dunia secara internasional. Oleh karena itu kehadiran Nasihatul Aisyah untuk bangsa ini dan juga bisa bersinergi dengan organisasi-organisasi lain sangat diharapkan. Oleh karena itu kami dari Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia merasa bersyukur dan terus mensupport Nasihatul Aisyah untuk memberikan kontribusinya kepada bangsa. Baik, saya kira itu saja dari kami. Barangkali di sini juga sudah hadir para tokoh ya. Saya juga sebagai presidium menyampaikan penghormatan kepada Ibu Ketua Nasihatul Aisyah Diapuspitarini SPD MPD, Dr. Anda Hajah Siti Nurjana Juhantini MM, dan juga kepada Ibu Profesor Dr. Siti Khamamah barangkali yang nanti akan memberikan keynote speech kepada kita, dan Ibu Abida Mufti Hati
STHIMSI. Baik, kira itu saja. Iya. Terima kasih banyak. Selamat iya. Atas Laisiatul Aisyah terus dan berikan kontribusi terus untuk bangsa dan dunia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sabriyati Aziz, Mbak Hafid. Kita menyapa lagi. Iya. Hadir sekarang ada selamat datang Bapak Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Dr. Hasto Wardoyo, SPOG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, kami mohon testimoni dari Bapak Dr. Hasto untuk milad kali ini. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan juga atas nama keluarga besar BKKBN tentu mengucapkan selamat milad kepada Nasyatul Aisyah yang ke-92. Dan saya senang sekali karena tema kali ini mengangkat peran perempuan yang sungguh luar biasa di masa pandemi. Keluarga menjadi tumpuan kita bersama di dalam menghadapi COVID-19. Oleh karena itu, kami terima kasih kepada semua anggota dan pimpinan, Ibu Diah dan seluruh jajaran pimpinan dari Nasyatul Aisyah yang selalu bergerak untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan sumbangsih terhadap masalah kesehatan, sejak saya di Kabupaten Ponorogo, saya sangat merasakan sekali apa yang dilakukan teman-teman, saudara-saudara kita dari Nasyatul Aisyah ini sungguh luar biasa. Baik untuk menangani masalah TB, juga menangani masalah kesehatan balita, dan juga ibu hamil. Oleh karena itu, kami berharap peran perempuan yang sungguh luar biasa menguatkan bangsa dan generasi muda yang milenial yang bergerak, maka tentu akan banyak mempunyai kekuatan yang besar untuk kepentingan bangsa dan negara. Selamat untuk Nasyatul Aisyah yang ke-92 dan mudah-mudahan semakin bersinar dan semakin berjaya untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Hasto. Acara selanjutnya kita masih akan melihat penayangan video. Iya, kepada teman-teman PBNA dan PDNA, PCNA, kami salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Dr. Randa Hajah Siti Nurjanah Johantini, MMMSI. Yang kami hormati, Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah periode 1965-1968, Profesor Dr. Hajah Siti Hamamah Suratno. Yang kami hormati, Ketua Umum PPNA periode 1985 sampai dengan 1990, Dr. Randa Hajah Khalifah Sukri. Yang kami hormati, Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah periode 1990 sampai dengan 1995, Dr. Randa Diah Siti Nuraini, MPI. Yang kami hormati, Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah periode 2000 sampai dengan 2004, Dr. Trias Setiawati, MSI. Yang kami hormati, Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah periode 2004 sampai dengan 2008, Hajah Evi Sofia Inayati. Yang kami hormati, Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah periode 2008-2012, Abidah Muflihati, STHI, MSI. Yang kami hormati, Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah periode 2012-2016, Dr. Hajah Normasari, MHUM. Yang kami hormati, Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah periode 2016-2020, Diah Puspitarini, MPD. Yang kami hormati, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Bapak Sunanto atau yang kita kenal sebagai Cak Nanto. Yang kami hormati, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Imawan Najih Prasetyo. Yang kami hormati, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Imawan Hafiz Safa'atur Rahman. Yang kami hormati, Ketua Umum Pimpinan Pusat Tapak Suci, Dr. Andes Muhammad Afnan Hadi Kusumo. Yang kami hormati, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Dr. Hasto Wardoyo, SPOG. Yang kami hormati, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Rita Pranawati, MM. Yang kami hormati, Ketua Presidium Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia, Hajah Sabriati Aziz, MPDI. Yang kami hormati, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Fatayat NU, Margaret Aliatul Maimunah, MSI. Yang kami hormati, segenap lembaga dan majelis pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati, segenap alumni pimpinan pusat Nasyiatul Aisyah. Dan yang kami hormati, Bapak dan Ibu tamu undangan yang mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan yang kami cintai dan kami banggakan, Yunda Nasyiatul Aisyah seluruh Indonesia dari tingkat pusat, wilayah, cabang, dan ranting. Tamu undangan, hadirin, serta pemirsa TVMU yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini tentunya banyak rasa syukur yang dapat dipanjatkan karena kita bisa hadir dalam puncak Milad Nasyiatul Aisyah ke-92. Dengan kondisi yang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak mengurangi rasa syukur kita akan bertambahnya usia Nasyiatul Aisyah. 92 tahun lamanya, Nasyiatul Aisyah terus berperan dan berkiprah, bergerak maju, melintasi zaman, menorehkan sejarah. Selamat datang di acara Puncak Milad Nasyiatul Aisyah ke-92, Perempuan Bergerak Menguatkan Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat kepada Nasyiatul Aisyah dalam miladnya yang ke-92 bertepatan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 Hijriah. Dalam temanya tentang perempuan bergerak menguatkan bangsa, saya berharap NA akan selalu di depan, terdepan,
dalam mengambil peran pengembangan sumber daya manusia Indonesia, baik pada penguatan perempuan maupun perlindungan anak. Semoga perjuangan NA tetap dalam lindungan dan berkah Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat milad kepada Nasihatul Aisyah yang sekarang memperingati perjalanan 92 tahun. Sejak pendiriannya, Nasihatul Aisyah telah membuktikan peran dan posisi penting generasi baru perempuan untuk meneruskan mengembangkan tradisi perjuangan umat dan bangsa Indonesia. Saya percaya Nasihatul Aisyah terus menjadi tempat tumbuhnya pribadi-pribadi perempuan-perempuan pejuang yang insya Allah akan memberikan manfaat bagi kemajuan umat dan bangsa. Apalagi di masa pandemi COVID seperti sekarang ini, kita membutuhkan teladan-teladan di dalam menjalankan tata kehidupan yang aman, yang sehat. Dan insya Allah Nasihatul Aisyah terus menjadi garda terdepan dalam supplier keteladanan bagi masyarakat. Insya Allah Nasihatul Aisyah terus berkembang, makin maju, dan terus memberikan manfaat bagi umat dan bangsa. Menjadi perempuan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan sebagai agen perubahan yang dapat memberikan solusi dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan tentunya agama. Nasihatul Aisyah adalah organisasi otonom Muhammadiyah para perempuan yang bergerak di bidang keagamaan, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Fastabiqul Khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan hari ini kita melihat satu prestasi dari NA yang terus memberikan prestasi yang membanggakan bagi bangsa dan negara. Selamat milad Nasihatul Aisyah yang ke-92. Semoga kian berjaya, tetap tangguh, terus berkiprah dalam mewujudkan Indonesia bebas stunting. Perempuan bergerak menguatkan bangsa. Saya atas nama pribadi dan juga keluarga besar BKKBN Republik Indonesia pada kesempatan kali ini mengucapkan selamat milad kepada Nasihatul Aisyah yang ke-92. Kami mendoakan semoga semakin berjaya, bersinar, dan juga berkemajuan di dalam amar ma'ruf nahi mungkar dan juga di dalam berlomba-lomba untuk kebaikan. Teruslah berkiprah dan kami berharap bisa menitipkan program untuk kualitas SDM yang unggul demi Indonesia yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati Subakat. Selamat milad Nasihatul Aisyah ke-92. Semoga Nasihatul Aisyah dapat terus memberikan inspirasi kepada seluruh wanita, baik di Indonesia maupun ke dunia internasional. Terus menjalankan visinya untuk membentuk putri Islam yang berarti bagi keluarga, bangsa, dan agama menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Terus berlomba-lomba dalam berkebaikan melalui program-program keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Nasyah berdaya untuk kemandirian ekonomi. Saya Alimatul Kiptia, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyah di Pimpinan Pusat Aisyah, sekaligus Komisioner Komnas Perempuan, mengucapkan selamat ulang tahun Nasihatul Aisyah ke-92. Semoga tetap beristiqomah di dalam menebarkan nilai-nilai kemaslahatan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kesalingan, dan juga nilai-nilai berkemajuan. Jangan lelah untuk mengukir sejarah di dalam mengimplementasikan nilai-nilai kebaikan untuk kemanfaatan bersama. Nasihatul Aisyah, perempuan muda bergerak menguatkan bangsa. Nasihatul Aisyah, luas gerakannya, dalam nilainya.
Saya Rita Pranawati, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, mengucapkan selamat milad Nasyatul Aisyah yang ke-89 Masehi atau 92 Hijriah. Nasia memiliki sejarah panjang, memberdayakan perempuan, melindungi anak, dan turut serta dalam menguatkan pendidikan, kesehatan untuk perempuan dan anak. Nasia bergerak dari pusat hingga ke ranting, dari isu stunting hingga ke isu-isu peace building. Dan ini menjadi gerakan yang luar biasa, menguatkan keluarga, menguatkan perempuan, dan melindungi anak. Selamat milad Nasia, perempuan bergerak, menguatkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu undangan, hadirin, serta pemirsa TVMU yang berbahagia. Untuk mengawali rangkaian puncak milad kali ini, mari kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Yunda Nur Arina Hidayati, SPD, MSC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة مَتِهِ إِخْوَانَا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yunda Nur Arina Hidayati SPD MSC yang telah membacakan Quran Surat Al-Imran ayat 102 sampai dengan 104. Semoga beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Nasyatul Aisyah. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri.
Kepada hadirin, disilakan untuk duduk kembali. Kepada kader Nasyatul Aisyah untuk tetap berdiri untuk pembacaan kader untuk pembacaan komitmen kader Nasyatul Aisyah. Kepada Yunda Erna Widyaningrum SPDAUD dipersilakan untuk membacakan komitmen kader Nasyatul Aisyah. Komitmen kader Nasyatul Aisyah. 1. Senantiasa sholat fardu tepat waktu dan berjamaah. 2. Membaca Al-Quran dan maknanya. 3. Beradab Islami dalam kehidupan. 4. Beramal soleh mulai dari diri sendiri. 5. Sedekah waktu untuk nasiah minimal 1 minggu 1 kali. 6. Membaca 1 hari 1 tema. 7. Mengikuti kajian minimal 1 minggu sekali. 8. Berjiwa mandiri dan berpikir positif dalam segala hal. 9. Responsif terhadap permasalahan lingkungan sekitar. 10. Mampu membagi waktu antara keluarga dan nasiah. Pada kader Nasyatul Aisyah untuk duduk kembali. Tamu undangan, hadirin dan pemirsa TVmu yang berbahagia, marilah kita dengarkan pidato milad Nasyatul Aisyah ke-92 yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyatul Aisyah. Kepada beliau, Yunda Diah Puspitarini MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil amyai wal musalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa Hajah Siti Nurjannah Johantini MMMSI. Yang saya hormati Ibu Profesor Hamamah Suratno, yang saya hormati Ibu Abidah Muflihati STHI MSI, serta yang saya hormati para Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyatul Aisyah dari periode ke periode, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini turut hadir bersama kader Nasyatul Aisyah seluruh Indonesia. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang turut hadir, di antaranya adalah Ketua Ortom tingkat pusat, baik Pemuda Muhammadiyah, DPP IMM, PP IPM, Tapak Suci, dan juga tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Turut hadir juga dalam kesempatan pagi hari ini yang berbahagia adalah perwakilan dari kedutaan besar, termasuk kedutaan besar Amerika, Australia, dan Jepang. Tentunya saya juga sangat mengucapkan terima kasih dan berbahagia, serta memberikan ucapan dan serta kehormatan yang tertinggi kepada seluruh kader Nasyatul Aisyah di pelosok Nusantara, yang hari ini, kesempatan ini kita bersama-sama bisa bersua dalam satu acara, yaitu Puncak Milad Nasyatul Aisyah yang ke-89 Miladiyah dan 92 Hijriah. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua. Dan tentunya saya juga ingin menyapa pada hadirin yang pemirsa, ya hadirin yang tidak bisa bergabung dalam Zoom, tetapi mereka bisa menyimak melalui siaran TVmu. Yunda sekalian dan para tamu undangan yang saya hormati, Nasyatul Aisyah hari ini sudah bergerak semakin cepat, dan apapun yang dilakukan oleh para kader-kader Nasyatul Aisyah ini adalah gerakan yang tidak hanya muncul dari dirinya sendiri, tetapi adalah gerakan yang termanifestasi dari pemikiran dan juga dari berbagai pengalaman
terutama usia yang cukup matang saat ini. Kita melihat pada kondisi pandemi COVID-19 hari ini, bagaimana persoalan yang terjadi ternyata turut merubah perubahan dan juga tatanan masyarakat di lingkungan kita. Maka tema pada kesempatan milad ini, kami semua mengangkat judul yaitu Perempuan Bergerak Menguatkan Bangsa. Ada beberapa konteks yang kami tekankan dalam tema Nasyiatul Aisyah kali ini. Tentunya tema ini juga terangkat karena kami menyadari betul adanya pandemi COVID-19 ini ternyata harus mengingatkan kita semua bahwa manusia harus saling menghormati antara satu dengan yang lain dan kemudian harus saling tolong-menolong serta berempati dan peduli dengan sesamanya. Para Yunda Nasyiatul Aisyah sekalian dan tamu undangan serta pemirsa TVMU, konteks perempuan bergerak menguatkan bangsa yang pertama adalah perempuan tidak hanya berdiri sendiri sebagai entitas individu. Tetapi perempuan bergerak adalah karena perempuan mampu dan bersiap serta selanjutnya memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pergerakan dari perempuan ini pun juga turut memberikan sumbangsih dan penyelesaian terhadap persoalan bangsa. Nah, maka perempuan bergerak dalam tema kali ini tidak hanya untuk perempuan tersebut, diri sendiri, tetapi juga bergerak untuk keluarga, juga perempuan bergerak untuk lingkungannya, perempuan bergerak untuk komunitasnya, juga perempuan bergerak untuk masyarakat serta bangsa. Kita melihat adanya pandemi COVID ini pun juga turut ya memberikan arahan yang cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana para perempuan ini tidak hanya mereka beradaptasi dengan sebuah kebiasaan baru, tetapi mereka juga harus tetap melakukan kerja-kerja yang tidak hanya dilakukan pada hari-hari biasanya. Contohnya, kita melihat para tenaga medis, ya, tenaga kesehatan, para pendidik, para pengusaha yang mereka tetap harus bergerak. Nah, yang konteks kedua adalah menguatkan bangsa. Menguatkan bangsa dalam hari ini, karena kita tahu bahwa perempuan dan laki-laki saat ini tidak ada perbedaan sama sekali. Semuanya memiliki kesempatan yang sama, semuanya setara, dan kemudian mereka juga bisa melakukan hal yang terbaik untuk bangsanya dengan caranya masing-masing. Maka ketika para perempuan ini bergerak, mereka tentunya bisa menguatkan bangsa. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan pada pidato milad pagi hari ini. Beberapa gerakan para kader-kader Nasyiatul Aisyah di seluruh pelosok Nusantara, walaupun pada kondisi pandemi COVID-19 ini, ternyata cukup bisa mengharukan bagi saya dan juga kita semua. Salah satunya mereka bersama-sama dan kami semua melakukan gerakan untuk menanam pangan atau gerakan untuk bercocok tanam sebagai bentuk penguatan pangan di lingkungannya masing-masing. Tadi kita bisa melihat beberapa teman-teman di cabang dan ranting justru mereka melakukan kegiatan tersebut sebagai bentuk upaya untuk ketahanan pangan. Bagaimana ketika nanti pandemi ini belum berakhir, mereka sudah bisa mempersiapkan diri. Terus kemudian saya juga cukup terharu dengan perjuangan teman-teman pendidik, karena kader Nasyiatul Aisyah ini sebagian besar juga pendidik, baik mereka sebagai guru, dosen, ya, ataupun ustadzah, yang mereka pun juga harus melakukan adaptasi kebiasaan baru yang tentunya tidak mudah. Saya ingin menyapa beberapa teman-teman Nasyiatul Aisyah yang dari PAUD, ya, kebetulan Nasyiatul Aisyah memiliki 39 PAUD Nasyiatul Aisyah yang sudah berdiri sekian puluh tahun. Mereka juga berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengembangkan
dan juga bertahan pada kondisi pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya kita melihat persoalan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara hari ini, di mana kader-kader Nasyiatul Aisyah sudah turut serta bekerja pada ruang-ruang publik sebagai pejabat-pejabat, ataupun mereka juga beraktivitas pada dunia dan keilmuan, bidang keilmuannya masing-masing. Ternyata apa yang mereka torehkan dan mereka lakukan ini adalah salah satu bentuk kontribusi untuk membangun bangsa. Kita tahu bahwa bagaimana kondisi memaksa perempuan harus turut serta pula untuk memberikan solusi persoalan-persoalan bangsa, walaupun pada kondisi pandemik ataupun tidak, ternyata harus menjadi agenda utama kader Nasyiatul Aisyah untuk turut berperan serta menyelesaikan dan menuntaskannya. Berbagai kegiatan dan program kader Nasyiatul Aisyah pun juga harus tetap bergulir, baik pasmina, kegiatan penyuluhan, sosialisasi stunting, terus kemudian implementasi dari keluarga muda tangguh Nasyiatul Aisyah, serta internasionalisasi Nasyiatul Aisyah harus terus tetap bergulir walaupun kondisi saat ini. Kita manfaatkan teknologi sebaik-baiknya dan tentunya kita juga harus melakukan modernisasi dari gerakan agar bisa lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tentunya pada kesempatan pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah turut serta mensukseskan Puncak Milad Nasyiatul Aisyah. Dan saya berharap, memohon kepada Ibu Dr. Anda Nurjanah Johantini untuk bersedia, berkenan untuk memberikan keynote speech kepada kami semua yang turut hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian kami juga berharap dan bermohon pada Ibu Profesor Hamamah Suratno untuk berkenan pula memberikan motivasi spirit perjuangan Nasyiatul Aisyah. Dan tentunya kepada Ibu Abidah Muflihati, kami juga memohon agar berkenan pula memberikan semangat kepada kami kader Nasyiatul Aisyah di seluruh Indonesia. Terima kasih, dan sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sepenggal tulisan untuk kader Nasyiatul Aisyah seluruh Indonesia. Perempuan bergerak, masyarakat menjadi berdaya, bangsa bangkit dan berjaya. Albiru Manitako, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Diah Puspitarini, MPD. Mbak, udah, Mbak. Kepada para hadirin, marilah kita saksikan video ucapan milad yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haidar Nasir, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah, saya menyampaikan selamat milad ke-92 Nasyiatul Aisyah. Kami memiliki harapan besar NA sebagai kekuatan kader yang membawa misi untuk dakwah dan tajdid di kalangan kaum putri, dan dengan peran dakwah kemasyarakatannya dan peran-peran kebangsaan yang selama ini ditunaikan, menjadikan Nasyiatul Aisyah menjadi gerakan putri berkemajuan yang memiliki peran yang penting dan strategis di Republik tercinta ini. Dalam usia 92 tahun, NA
tentu telah melampaui sejarah perjalanan yang panjang, menjadi kekuatan yang terus memperbaharui diri, sehingga usia yang panjang ini makin memantapkan peran Nasihatul Aisyah untuk mencerdaskan, mencerahkan, dan membawa pada kemajuan kaum putri Indonesia. Kami berharap kader NA dimanapun berada memiliki jiwa pergerakan yang tinggi dengan semangat dakwah sebagaimana inspirasi gerakan Muhammadiyah dan Aisyah sebagai kekuatan yang memajukan umat, bangsa, dan kemanusiaan semesta. Seluruh kader NA harus menjadi kekuatan dan pilar Muhammadiyah, Aisyah, umat, dan bangsa sebagai kekuatan yang berada di garis depan dalam mencerdaskan, memajukan, dan mencerahkan kehidupan bersama. Jayalah Nasihatul Aisyah sebagai putri Aisyah dan Muhammadiyah. Selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah, ridha, dan karunia-Nya sehingga Nasihatul Aisyah tetap menjadi gerakan putri Islam berkemajuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yunda-yunda Nasihatul Aisyah dan hadirin yang berbahagia, kurang lengkap jika hanya pimpinan pusat Muhammadiyah yang memberikan selamat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah untuk memberikan pidato kunci spirit gerak Nasihatul Aisyah lintas batas di berbagai aspek kehidupan. Kepada beliau, Dr. Anda Hajah Siti Nurjanah Johantini, MM, MSI, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhahirahu ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami banggakan, kami cintai, Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasihatul Aisyah, Mbak Diah, dan seluruh jajaran Pimpinan Pusat Nasihatul Aisyah. Juga yang kami banggakan, para kader Pimpinan Nasihatul Aisyah di seluruh Indonesia, baik yang bergabung di dalam acara Puncak Milad pada saat ini yang sedang berjalan, maupun yang tidak bisa bergabung tetapi bisa mengikuti acara ini melalui TVMU, TV kebanggaan kita, dan juga yang sangat kami hormati, kami banggakan, yaitu Ibu Profesor Dr. Hamamah Suratno yang insya Allah juga sudah hadir, dan juga Mbak Abidah, ibu-ibu pimpinan pusat Aisyah yang juga bergabung pada acara milad yang tentu sangat juga berbahagia dan merasa bangga dengan milad yang sedang berjalan ini, milad ke-92 Nasihatul Aisyah, organisasi Putri Muhammadiyah Aisyah yang senantiasa kita banggakan, dan seluruh pemirsa TVMU yang berbahagia. Pertama, kami memanjatkan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa bergabung di acara Puncak Milad Nasihatul Aisyah yang ke-92 ini dengan penuh hikmat,
dan mudah-mudahan penuh barokah, tetap dalam keadaan kondisi sehat walafiat pada masa pandemi yang masih sangat memprihatinkan di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia. Namun kali ini kita bersyukur karena kita bisa bersilaturahim dalam acara Puncak Milad Nasyiatul Aisyah. Mudah-mudahan acara ini tetap memberikan semangat dan membangkitkan kita semua sebagai warga persyarikatan, khususnya warga persyarikatan perempuan putri-putri Muhammadiyah Aisyah, untuk tetap merasa bahwa kita masih tetap ada pada sebuah kehidupan yang insya Allah senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, atas nama pribadi maupun atas nama pimpinan pusat Aisyah, kami merasa bangga dan mengucapkan selamat milad yang ke-92 Nasyiatul Aisyah, perjalanan sebuah gerakan perempuan muslim, putri-putri Aisyah Muhammadiyah yang luar biasa. Nasyiatul Aisyah menjadi sebuah organisasi perempuan, organisasi remaja pada waktu itu yang terus berjalan sampai saat ini, yang tertua kalau bisa kita lihat di Indonesia dan bahkan mungkin secara internasional atau dunia bisa kita telisik bahwa Nasyiatul Aisyah adalah pionir sebagai gerakan pemudi yang memiliki jiwa nilai-nilai Islam yang berkemajuan, memiliki semangat yang luar biasa, semangat berjuang, semangat berdakwah, semangat menghidupkan kehidupan ini dengan dasar-dasar nilai Islam, sekaligus juga semangat untuk memberi dan membuat kecerdasan bagi warga masyarakat, khususnya para perempuan sejak zaman 92 tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu, marilah milad ini kita syukuri dengan penuh syukur, karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Insyaallah dengan milad ini Nasyiatul Aisyah akan terus berjaya dan memberikan kemanfaatan yang luas bagi dunia perempuan, dunia kemanusiaan, kehidupan umat dan bangsa dan kehidupan kemanusiaan semesta. Amin. Para hadirin kader Aisyah, pimpinan Nasyiatul Aisyah maksud saya, pimpinan Nasyiatul Aisyah dan kader Aisyah di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, pada situasi pandemi COVID-19 yang belum melandai bagi negara kita dan bahkan di beberapa negara mengalami puncak dan situasi puncak yang kedua. Kita berdoa semoga di negara kita, di Indonesia ini semakin ada penanganan yang lebih baik begitu sehingga akan semakin landai. Bagi kita semua, sebagaimana tadi juga dalam pidato milad oleh Ketua Umum Nasyiatul Aisyah, bahwa perempuan Nasyiatul Aisyah telah berkiprah begitu rupa pada saat pandemi maupun pada khususnya juga pada saat pandemi ini dengan bergerak, berusaha, memberikan kontribusi menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat, persoalan keumatan dan kebangsaan. Saya pikir ini adalah merupakan jiwa dan kultur dari Nasyiatul Aisyiah yang memang sudah diletakkan oleh para pendirinya, di mana Nasyiatul Aisyiah itu memang dari kita melihat, membaca jiwa mars Nasyiatul Aisyiah bahwa terdidik tiap hari, bekerja di kemari untuk mencari kemuliaan Islam. Nah, itu yang senantiasa menjiwai bagi seluruh kader Nasyiatul Aisyiah untuk tetap bergerak, berkontribusi, berbuat dengan jiwa dan dengan nilai-nilai dasar fondasi Islam yang berkemajuan yang selama ini telah digariskan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Kekuatan Nasyiatul Aisyiah karena memiliki jiwa itu, jiwa semangat perjuangan yang tidak melepaskan dirinya, perjuangannya
dari para generasi muda ini adalah generasi yang memiliki fondasi nilai ajaran Islam yang sangat kuat. Jadi kalau diberikan kepada saya tema spirit gerakan Nasyiatul Aisyah lintas batas, maka spirit utamanya karena Aisyah memiliki spirit nilai-nilai ajaran Islam sebagai sebuah fondasi perjuangan Nasyiatul Aisyah yang telah diletakkan oleh para pendiri Aisyah, yang telah kemudian diletakkan dan menjadi kekuatan pedoman yang itu semua meresap bagi para pimpinan dan para kader Aisyah. Nilai ini, para hadirin yang berbahagia, yang tidak boleh bergeser sedikit pun. Bahkan nilai-nilai ajaran sebagai fondasi ini harus terus diperkuat, karena dari situlah kekuatan kita untuk bisa menjalankan dakwah Nasyiatul Aisyah, perempuan bergerak untuk memajukan bangsa. Nah, oleh karena itu, pada spirit gerakan Nasyiatul Aisyah yang melintas batas ini, kalau kita bisa merefleksikan, sekaligus melihat, menengok, menggali lagi dari secara historis bagaimana persyarikatan kita berdiri, bagaimana Aisyah, Nasyiatul Aisyah diletakkan untuk menjadi sebuah gerakan pemudi, gerakan anak muda yang begitu rupa dengan sebuah spirit yang melintas batas. Kiai Dahlan dan para tokoh pendiri awal persyarikatan maupun Aisyah telah meletakkan itu. Bagaimana tidak ya kita untuk melanjutkan gerak dakwah melintas batas dari Nasyiatul Aisyah pada milad yang ke-92. Kiai Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah, Nyai Dahlan dan para tokoh awal Aisyah dan Muhammadiyah, serta para tokoh awal dari Nasyiatul Aisyah yang waktu itu tentu menjadi sebuah embrio berdirinya gerakan Aisyah, ya gerakan Aisyah yang sudah dimulai dari para anak-anak mudanya, para kader-kader mudanya, para pemudi yang sudah dididik sedemikian rupa oleh Kiai Dahlan yang sedemikian masih belianya, yang pada saat itu mungkin kalau kita tempatkan pada saat ini, mereka para tokoh-tokoh awal Aisyah itu adalah masih pada suasana di dalam kehidupan gerakan di Nasyiatul Aisyah. Tetapi mereka, para tokoh awal murid Kiai Dahlan itu sudah diprospek ya, oleh Kiai Dahlan bahwa beliau-beliau para tokoh, para murid inilah yang nantinya akan mengawal kehidupan organisasi perempuan yang bisa mewarnai kehidupan organisasi perempuan di Indonesia, baik itu Nasyiatul Aisyah maupun Aisyah. Nah, ini sebuah kesyukuran yang luar biasa. Bergeraknya Muhammadiyah dengan pemikiran awal Kiai Dahlan yang dilanjutkan dengan pemikiran-pemikiran yang terus berkembang dengan Islam berkemajuan, maka spirit untuk gerak dakwah melintas batas didasarkan pada spirit pemikiran kita yang punya fondasi Islam berkemajuan, tetapi juga memiliki spirit pemikiran yang juga melintas batas. Spirit pemikiran yang tidak yang melintas batas adalah nilai-nilai spirit di mana tidak eksklusif. Islam menjadi rahmatan lil alamin itu membuat cakrawala yang luar biasa pemikiran Nasyiatul Aisyah menjadikan kemudian pemikiran yang melintas batas. Kita bisa berdialog dengan siapa saja. Kita bisa berteman dengan siapa saja. Kita bisa berbagi dengan siapa saja. Dan semuanya itu telah dicontohkan oleh para pendiri Muhammadiyah maupun Aisyah maupun para pendiri Nasyiatul Aisyah. Sehingga para kader Nasyiatul Aisyah sudah memang kita saatnya untuk terus melanjutkan perjuangan dari para tokoh Nasyiatul Aisyah di awal pergerakan Nasyiatul Aisyah. Mereka memiliki semangat itu, memiliki jiwa yang kuat, meyakini akan fondasi nilai-nilai ajaran Islam. Tetapi dari nilai ajaran Islam yang berkemajuan itu tidak cukup dipahami saja,
tetapi beliau-beliau praktekkan di dalam kehidupan organisasi Nasyiatul Aisyah dalam situasi apapun. Dalam situasi bangsa pada saat itu dengan seluruh problemnya, dalam situasi kehidupan umat yang sedemikian rupa, dalam situasi di mana para perempuan pada saat itu diposisikan pada tempat yang tidak tepat menurut ajaran agama Islam, ajaran yang kita pahami dengan paham Islam Muhammadiyah. Nah, tetapi melalui gerakan Nasyiatul Aisyah, melalui kader-kader Nasyiatul Aisyah, kader-kader ini meyakini bahwa perempuan memiliki potensi, perempuan adalah mendapatkan kemuliaan yang sama dengan laki-laki. Perempuan mampu juga berbuat sesuatu untuk banyak pihak, untuk keluarganya, untuk orang lain, untuk masyarakat, bahkan untuk umat bangsa dan kemanusiaan universal. Maka pada saat ini, tentu tugas kita sebagai para penerus baik itu di Nasyiatul Aisyah adalah tugas untuk merawat semangat, jiwa, kekuatan yang dimiliki, yang diletakkan oleh para pendiri Nasyiatul Aisyah ini dengan pendiri Muhammadiyah dan Aisyah untuk terus kita rawat, kita kuatkan, kita semai yang seluas mungkin kepada para kader sehingga jiwa-jiwa para kader Nasyiatul Aisyah ini adalah memiliki jiwa yang kuat yang kemudian memiliki kemampuan adik-adik sekalian untuk bisa berbuat sesuatu, untuk tegar dan tegas kita bisa menghadapi berbagai persoalan. Dan untuk itu tugas Nasyiatul Aisyah ke depan adalah merawat itu semuanya, mengembangkan praktek-praktek praksis kehidupan yang bermanfaat di era yang saat ini penuh dengan tantangan. Era di mana pandemi COVID ini masih kita rasakan, maka tadi betul harus ada model-model yang bisa kita komunikasikan, kita sosialisasikan, kita praktekkan untuk kita bisa menghadapi kehidupan yang kehidupan yang menurut sebagian orang tentu mereka akan sedikit kurang harapan karena memang terdampak oleh situasi COVID ini. Nah, oleh karena itu adik-adik Nasyiatul Aisyah, kami tentu saya secara pribadi juga ikut merasakan bagaimana dinamika menggerakkan Nasyiatul Aisyah itu tidak sederhana. Di saat tantangan yang luar biasa, di saat kehidupan masyarakat itu berorientasi kepada keduniaan, ya berorientasi kepada hal-hal yang tentu jauh dari apa yang selama ini kita harapkan, begitu instan, ya mereka ingin hidup secara instan, hidup enak. Bagaimana kehidupan para anak muda, para remaja dan para perempuan yang situasinya di Indonesia ini masih terus harus kita berikan solusi karena ada banyak faktor yang menyebabkan persoalan-persoalan itu. Maka disinilah tempat bagi Nasyiatul Aisyah untuk berdakwah, untuk berjihad, memberikan arahan, memberikan contoh, mendampingi, kemudian juga memberikan arah strategi dan bagaimana praksis yang bisa dilakukan oleh para generasi muda, dan Nasyiatul Aisyah adalah pelopornya. Nah, oleh karena itu, spirit gerak Nasyiatul Aisyah melintas batas di berbagai kehidupan ini harus terus dikuatkan. Saya pikir gerak melintas batas itu sudah dicontohkan seperti tadi oleh para pendahulu kita, oleh para peletak dasar Nasyiatul Aisyah maupun gerakan perempuan di Muhammadiyah. Bagaimana mungkin kita bisa melihat perkembangan persyarikatan Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah dan Aisyah sampai saat ini. Kehidupan yang nyata berkiprah di berbagai pelosok Indonesia. Selain memang sudah kemudian sekarang berkembang di belahan dunia gerakan kita ini untuk mengkomunikasikan dakwah Nasyiatul Aisyah.
Tetapi di pelosok-pelosok Indonesia yang di sana juga masih membutuhkan uluran tangan, kita tidak pernah berpikir uluran tangan berbagi dan berempati berdakwah melalui Nasyiatul Aisyah itu untuk melihat apakah itu ras, agama, golongan, dan apakah mereka itu menjadi golongan saya, kelompok saya, mereka bukan kelompok saya. Selama ini sudah dicontohkan dan ini Nasyiatul Aisyah melanjutkan. Apakah itu gerakan di bidang ekonomi? Apakah kemudian juga berdakwah di bidang sosial yang lainnya, di bidang pendidikan dan seterusnya? Bukti sudah menyatakan bahwa kita telah berbuat. Bukan Nasyiatul Aisyah akan berbuat, tetapi Nasyiatul Aisyah telah dan terus akan berbuat untuk menggerakkan dakwah-dakwah yang melintas batas. Kader-kader dan pimpinan Nasyiatul Aisyah bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Karena dengan berkomunikasi dengan siapa saja, disitulah kita bisa menjalankan dakwah. Disitulah kita bisa membangun kekuatan untuk kita bisa berbagi dan untuk kita bisa memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan ini. Sudah tidak saatnya lagi kader Nasyiatul Aisyah, apalagi para pimpinannya, untuk kemudian eksklusif, tidak mau berkomunikasi atau bahkan melihat yang lain, itu menjadi sesuatu yang harus jauh dari kehidupan gerakan Nasyiatul Aisyah. Karena kita punya fondasi yang kokoh, karena kita punya pengalaman yang hampir 100 tahun, karena kita punya modal sosial yang luar biasa yang bukan hanya di dalam kata-kata, tetapi pengalaman yang luar biasa kehidupan organisasi Nasyiatul Aisyah, maka kita akan tegak untuk berbicara, berkomunikasi, berkolaborasi dengan siapa saja tanpa harus kita merendahkan marwah persyarikatan, marwah organisasi Nasyiatul Aisyah. Tetapi disitulah kita memiliki marwah untuk bersama-sama menjadi organisasi yang bermanfaat, organisasi yang mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Hal ini tentu tidak mudah pada saat ini generasi muda mungkin punya pilihan-pilihan yang lain. Mungkin juga banyak masyarakat atau sebagian saudara-saudara kita punya pikiran-pikiran yang lebih pragmatis, yang penting instan, yang penting enak, yang penting ini. Tetapi jiwa gerakan Nasyiatul Aisyah bukan itu. Jiwa gerakan Nasyiatul Aisyah, ikhtiar adalah menjadi kewajiban. Oleh karena itu, mendakwahkan dan mengajak kepada generasi muda untuk terus semangat berikhtiar, mengasah kecerdasan intelektual dan wawasan agar supaya menjadi generasi yang kokoh, generasi Indonesia, perempuan Indonesia yang kokoh. Bukan para generasi muda perempuan Indonesia yang punya sikap instan, pragmatis, yang itu akan merusak bangsa kita itu sendiri. Disinilah Nasyiatul Aisyah menjadi gawang kehidupan untuk mengawal bagaimana generasi muda kita menjadi generasi yang kokoh, generasi yang punya sikap dan jiwa untuk berjihad, berikhtiar dengan sungguh-sungguh, bukan kemudian generasi yang lembek, generasi yang ingin mudah mencari jalan dengan cara pragmatis. Ini sesuatu yang mahal dan berharga, dan ini sesuatu yang semakin kita tengarai adalah langka. Maka disinilah gawang Nasyiatul Aisyah. Kami meyakini kader-kader dan aktivis Nasyiatul Aisyah memiliki kekokohan jiwa karena nilai-nilai fondasi yang sangat kuat sehingga tidak akan berpikir pragmatis. Berikutnya, karena kekuatan itu, maka kita bisa berkomunikasi dan bergerak kemana saja dan kita bisa memberikan sesuatu dengan tegak dan walaupun dengan ikhtiar yang tidak sederhana. Kata Allah, kan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kader Aisyah akan bergerak berjihad dari arah mana saja secara bersungguh-sungguh.
Apakah itu dalam kehidupan untuk anak-anak dan perempuan? Apakah dalam kehidupan untuk kepentingan pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik? Di saat dunia politik kita sungguh memprihatinkan di Indonesia ini, maka kader-kader Aisyah memiliki pilihan-pilihan yang tepat untuk menyatakan bahwa kita harus bergerak untuk mendorong juga kehidupan politik kita ini menjadi kehidupan politik yang sehat, yang itu didorong oleh gerakan-gerakan perempuan. Bukan gerakan politik yang kolaboratif untuk kemenangan-kemenangan, tetapi tidak untuk kepentingan umat dan bangsa. Untuk kemenangan-kemenangan yang tidak berpikir untuk generasi yang akan datang. Berkolaborasi untuk hal-hal yang bukan memberikan manfaat untuk kepentingan bangsa. Maka di sini Nasyiatul Aisyah menjadi penggerak untuk ikut mendorong bagaimana kehidupan politik kebangsaan kita ini menjadi politik kebangsaan yang sehat, menjadikan politik kebangsaan yang punya nurani, menjadikan politik kebangsaan kita adalah para-para politisi dengan jiwa-jiwa nasionalisme, dengan jiwa agama yang kuat, sebagaimana yang ada di dalam konstitusi kita. Anak muda, gerakan Nasyiatul Aisyah memiliki hak dan kesempatan untuk mengawal itu semua. Apakah itu di tingkat pusat, bahkan sekarang sampai di tingkat ranting. Kebijakan-kebijakan pemerintah harus terus kita kawal sebagai bentuk dari cara dakwah amar ma'ruf nahi mungkar Nasyiatul Aisyah. Punya kesempatan yang luar biasa. Sehingga dana-dana negara, pemerintah, dana-dana yang harus yang dimiliki itu akan tepat sasaran melalui pembangunan-pembangunan dan diberikan kepada mereka-mereka yang berhak. Ini juga menjadi dakwah yang melintas batas. Jadi dakwah yang luar biasa melintas batas di bidang ekonomi tadi sudah dicontohkan. Tetapi juga bagaimana gerakan ekonomi umat untuk gerakan anak muda, perempuan muda ini harus dikawal oleh Nasyiatul Aisyah. Karena ke depan, masa depan bukan milik orang tua, tetapi masa depan adalah milik para kader Nasyiatul Aisyah. Aisyah ke depan adalah milik dari kader Nasyiatul Aisyah. Tentu harapan kami kekuatan organisasi Nasyiatul Aisyah yang luar biasa ini memberikan harapan yang besar bagi kehidupan kelangsungan Aisyah sebagai organisasi modern terbesar di dunia menurut James Peacock, di mana organisasi perempuan ini telah berbuat dan telah menjadi ibu negeri. Oleh karena itu, kalau Aisyah sebagai ibu negeri sekarang melihat kondisi bangsa ini, maka Nasyiatul Aisyah sebagai generasi mudanya, sebagai anak mudanya, akan menyokong dan akan bahu-membahu bersama ibu negerinya untuk ikut menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan yang tentu sangat memprihatinkan. Apalagi adik-adik sekalian, para pimpinan dan kader Nasyiatul Aisyah, persoalan perempuan dan anak-anak pada era pandemi ini juga semakin harus mendapatkan perhatian kita. Jika resesi, perkembangan ekonomi kita itu ternyata tidak bisa bergerak, dan menurut informasi dari beberapa pihak yang kita ikuti, kita pada posisi kuartal ini adalah minus 5%. Siapa dari dampak ekonomi ini yang akan merasakan? Perempuan, anak-anak menjadi pertama yang akan terkena dampak ini. Tapi perempuan kuat. Nasyiatul Aisyah harus menguatkan para generasi muda. Kita bersama-sama menguatkan perempuan untuk menghadapi situasi yang belum membahagiakan ini. Sekali lagi, karena kekuatan nilai-nilai fondasi ajaran Islam, pengalaman dan semangat persyarikatan yang telah ditorehkan, yang itulah menjadi kekuatan kita untuk terus berjuang. Kader Nasyiatul Aisyah tidak akan pantang mundur, tidak akan surut, tetapi kami meyakini kader Nasyiatul Aisyah dengan milatnya
kita sekarang dalam Milad 92, kita membangun kekuatan yang semakin mantap, semakin kokoh, memperjuangkan kepentingan umat dan bangsa melalui Nasyiatul Aisyah, melalui kader-kadernya yang hebat yang ada di seluruh pelosok Indonesia dan bahkan sudah berkembang di berbagai negara. Untuk itu, sekali lagi kami bangga, kami punya harapan yang besar baik secara pribadi maupun atas nama pimpinan pusat Aisyah kepada para kader Nasyiatul Aisyah. Mbak Diah selaku ketua umum, mudah-mudahan bisa membawa organisasi ini semakin kokoh, semakin luas berkembang. Dan karena dari sanalah Aisyah punya harapan yang besar, selain tentu harapan dari para angkatan muda Muhammadiyah lainnya yang selama ini juga tumbuh bergerak secara solid untuk mengembangkan dan menjadikan Islam rahmatan lil alamin melalui tugas-tugas di masing-masing organisasi. Ada pemuda Muhammadiyah, ada tentu juga saling berkolaborasi sebagai gerakan muda yang begitu rupa. Ada ikatan mahasiswa Muhammadiyah, ada ikatan pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci, dan lain-lain yang itu kekuatan luar biasa di persyarikatan kita. Jayalah Nasyiatul Aisyah, tetaplah untuk terdidik setiap hari. Karena dengan terdidik setiap hari, dengan jiwa yang kuat, maka Nasyiatul Aisyah akan memberikan manfaat yang luar biasa. Kemanfaatan yang dicari adalah kemanfaatan, kemuliaan Islam yang dicari, yang itu senantiasa ditanamkan di dalam gerakan Nasyiatul Aisyah. Sekali lagi, Putri Harapan Aisyah, Putri Harapan Persyarikatan, Putri Harapan Pemudi Harapan Bangsa, Umat, Dunia Kemanusiaan. Jayalah Nasyiatul Aisyah, Milad ke-92, atas nama pimpinan pusat Nasyiatul Aisyah, kami bangga dan punya harapan yang besar. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Randa Hajah Siti Nurjaniah Johantini MMMSI telah berkenan memberikan pidato kunci pada puncak Milad Nasyiatul Aisyah ke-92. Tamu undangan, hadirin dan pemirsa TVMU yang berbahagia. Selanjutnya kita akan mendengarkan ceramah dari beliau yang merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah pada periode 1965 sampai dengan 1968, yaitu periode awal Nasyiatul Aisyah menjadi Orto Muhammadiyah. Pada kesempatan ini, beliau akan menyampaikan spirit perjuangan Nasyiatul Aisyah. Kepada beliau, Profesor Dr. Hamamah Suratno, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang berbahagia semua yang ada di sini. Nasyiatul Aisyah, semua yang masih running, artinya aktif di Aisyah, maupun yang sudah lama tidak aktif di Aisyah, di Nasyiatul Aisyah. Saya sendiri sudah 52 tahun yang lalu meninggalkan pimpinan pusat Nasyiatul Aisyah. Tetapi saya adalah orang Nasyiatul Aisyah. Sampai sekarang hari ini saya masih merasakan sebagai orang Nasyiatul Aisyah. Mungkin KTP Nasyiatul Aisyah saya sudah tidak ada lagi, tapi kan tidak apa-apa KTP. Yang penting hatinya masih tetap hati Nasyiatul Aisyah. Terbukti pada waktu saya diminta untuk berbicara tentang menyambut
ulang tahun Nasyatul Aisyah ke-92, saya merasa bersyukur, alhamdulillah. Dan rasa syukur saya ini menunjukkan bahwa suatu rasa syukur saya yang sangat besar bahwa Nasyatul Aisyah yang saya selalu ada dalam hati saya itu sekarang sudah berusia 92. Itulah para yang terhormat, para Nasyatul Aisyah, mulai dari Ibu Nurjanah, Ibu Diah, ibu-ibu pimpinan pusat Aisyah mantan PPNA, ibu-ibu Aisyah mantan Nasyatul Aisyah. Karena mengapa? Karena Nasyatul Aisyah adalah tunas Aisyah. Maka banyak Aisyah-Aisyah yang telah menjadi tumbuh dari tunasnya, yaitu Aisyah. Saya sekali lagi bersyukur itu semuanya, dan saya ucapkan selamat datang, selamat sama-sama ya, bersama rasa terhadap Aisyah. Dan saya merasa bersyukur, berterima kasih pada semua yang telah berpartisipasi. Sejak tadi saya perhatikan dari Bapak Menteri, dari Bapak Anies, Bapak PMK, Bapak Muhajir, Bapak Anies, Bapak, pokoknya para orang-orang kita, tokoh-tokoh hebat-hebat kita. Salam saya sendiri yang sudah tua ini kepada bapak-bapak itu semua. Dan salam rasa syukur, semoga doanya tetap terus mengalir pada kita Nasyatul Aisyah, sehingga Nasyatul Aisyah menjadi organisasi yang tetap eksis, makin berjaya, makin meningkat untuk semuanya ini. Inilah yang saya kira apa yang ada dalam hati saya pada waktu saya pertama kali saya mendapatkan permintaan untuk menyampaikan satu sambutan ini. Yang kedua, ingin saya menyampaikan isi sambutan yang terkait dengan keberadaan saya sebagai orang NA. Ngaku-ngaku ya enggak apa-apa toh. Memang saya juga tetap NA kok. Saya sebagai orang NA ini, saya tuh merasa kalau menyebut NA itu, rasanya itu saya selalu ingat bahwa NA itu siapa? NA itu adalah, kalau kita nyebut NA, mau tidak mau, NA itu adalah menyebut juga Muhammadiyah. Karena apa? Karena NA itu adalah, judulnya jelas, NA adalah putri muda Muhammadiyah. Putri muda Muhammadiyah. Jadi putri yang muda dari orang Muhammadiyah itu ya namanya NA. Jadi kalau ada orang Muhammadiyah perempuan muda, nah muda itu tanya NA. NA punya definisi. Apa definisinya NA itu? NA itu muda itu apa? Duwe definisi muda itu apa? Ternyata NA itu, saya alhamdulillah bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin. Pinter-pinternya bukan main sekarang ini. Kalau dulu pinternya baru dalam proses pinter. Nah, meskipun saya tadi dikatakan sebagai ketua umum pertama kali otonom NA, ya itu baru proses untuk menjadi pinter. Dan ternyata pinternya betul-betul sehingga menjadi betul-betul otonom. Buktinya sekarang ini loh, diberi otonom, hebat tenan loh. Gitu. Yaitu, itu menyebutkan bahwa muda itu umur 17 sampai 40 tahun. Ini mumpung ada orang PPNA loh ini. Ya tak bener enggak? Nah, tolong diseratin PPNA ini. Jadi ini legitimate. Nah, itu artinya bahwa memang itu umur 17 sampai 40 menurut ilmu kepinteran pikiran kita itu
ilmu kesehatan kanlah, ilmu psikologi lah, ilmu kesehatan, semuanya itu sosialnya ada di sini pada umur. Itu adalah umur yang merupakan puncak kemampuan untuk berpikir. Bahkan orang mempunyai prestasi dicetak pada umur sekian. Nah, inilah yang saya kira menjadi perhatian kita. Kita umur sekian itu, yang seperti itu adalah MA. Harus diyakini. Jangan hanya karena Budiah itu memberi definisi atau muktamarnya NA memberi definisi orang NA itu umurnya sekian sama sekian. Harus setiap orang NA harus bertanya, why? Why and why? Mengapa? Kok NA umuda sekian? Ternyata pintar juga ya. Ternyata pintar juga itu adalah puncaknya. Itu seperti itu. Nah, disitulah kalau kita mau melihat putri-putri Muhammadiyah muda. Putri-putri Muhammadiyah muda itu adalah NA. Itu adalah NA. Bu, ngerti dulu Bu. SK-nya NA kak. Tahun 1931 toh. Kan ada SK loh Bu. Ini loh Bu, buktinya SK. Well, SK. Oh iya di gambar toh, nakena SK nih. Merah. SK, PP, NA. Itu saya yang ada titik kebanggaan itu. SK, PP, NA. Itu menunjukkan bahwa SK, PP, kalah salah wawo. Ya, ya, itu menunjukkan bahwa nanti orang ini gak usah tunjukkan, malah repot. Itu menunjukkan bahwa NA itu dilegitimasikan sebagai organnya Muhammadiyah tahun sekian. Kan dilegitimatkan. Apa lahirnya? Lahirnya sebagai nama. Lahirnya sebagai nama. Oke, lahirnya sebagai nama. Tapi apakah kamu bangga hanya lahir sebagai nama? Nah, NA itu sudah ada sebagai putri muda Muhammadiyah. Sehingga pertanyaannya, kalau dulu orang-orang seperti Bu Munjiah, Bu siapa-siapa yang masih yang kemudian menjadi Aisyah itu geraknya tahun berapa ya? Umur berapa ya? Kira-kira umur 15, 16, 17 tahun, dalam umur antara 17 sampai 40 tahun. Itu umur apa? Umur yang tadi puncak-puncaknya. Hebat-hebatnya manusia itu. Lah itu Putri Muhammadiyah itu seperti itu. Putri Muhammadiyah itu seperti itu. Maka sebetulnya kalau kita bisa menyampaikan Muhammadiyah itu sudah ada itu. Nah, bagaimana mengapa bisa sampai segitu? Saya tadi sudah mengatakan bahwa Muhammadiyah, bahwa NA itu ada karena Muhammadiyah. Nah, sekarang Muhammadiyah itu siapa? Bangga-bangga digaduk karo Muhammadiyah. Sekali gaduannya apa? Radang. Paham dulu. Nah, yaitu bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi, itu ada di situ, ada organisasi yang berdiri tahun abad awal abad 20. Moco sejarah 1912, awal abad 20. Lah, awal abad 20 itu awal abadnya bangsa Indonesia, itu sudah awal abadnya bangsa Indonesia, itu pada waktu itu Indonesia masyarakatnya, aduh, di bawah penjajahan, masih mesake banget deh.
Masih sakit banget itu mbak-mbaknya, kita ingat yuk. Kita ingat bersama yuk. Jadi marilah kita semua yang di NA di seluruh Indonesia, yang NA dari Sorong, ya tau mbak? Saya dulu pernah ke Sorong dulu ya. Pernah saya ke Sorong, ke sana, enak sana. Saya pernah juga ke Maluku, ke tempat yang jauh-jauh ke seluruh Indonesia itu. Jadi sekarang enak ketemu situ. Nah itu menunjukkan bahwa dulu itu NA itu zaman sekian itu mungkin sudah ada loh para putri-putri mudanya Muhammadiyah. Mungkin Muhammadiyah sendiri resmi belum ada, tapi mungkin orang yang berjiwa Muhammadiyah mungkin sudah ada, siapa tahu. Kemudian yang muda-mudanya juga sudah tahu, atau mungkin sebentar sesudah itu. Jadi artinya pada waktu itu Muhammadiyah punya gerakan yang bergerakan itu, pokoknya sekarang masyarakat Indonesia sama Mas Ake. Lalu tujuan sekarang apa gerakannya? Gerakannya sekarang ayo membuat masyarakat bangsa Indonesia bahagia total. Total. Total itu artinya apa? Ya bahagia dunia dan akhirat. Segenap kehidupan, aspek kehidupan. Itu total. Nah, sudah sekarang caranya apa? Dia bawa ajaran. Bahwa ajarannya itu ajaran yang buat bahagia secara total. Caranya orang bahagia secara total itu kalau lihat orang lain enggak bisa makan, ya dikasih makan toh. Orang lain kurang pinter, ya dipinterke toh. Kalau orang lain itu misalnya mempunyai suatu kelemahan, kekurangan, bisa dibantu. Inilah namanya itu masyarakat yang bahagia. Nah, yang sangat penting lagi, gambarnya sudah tapi enggak masuk, yaitu bahwa menjadi kunci dari Muhammadiyah sendiri itu, kunci Muhammadiyah sendiri. Bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi yang memperhatikan suatu kepentingan, yang kepentingan itu pada waktu itu masih sangat tidak mendapatkan perhatian. Apa itu? Yaitu kepentingan mengenai perempuan. Mengenai perempuan. Tidak ada kepentingan untuk mengenai perempuan. Karena apa? Ya wong perempuan itu dua anak wis nang omah wae, domestik. Hanya domestik saja. Perempuan itu hanya domestik. Sehingga di situ perempuan itu domestik saja. Maka perempuan yang hanya domestik itu tidak layak diberi perhatian urusan publik. Akibatnya perempuan hanya ngurusi dapur, masak, ini dan itu. Yang urusan publik enggak, perempuan tuh enggak di luar. Itu kelemahan yang sangat besar. Karena tidak memperhatikan potensi perempuan. Itu Muhammadiyah muncul yang menjadi sangat luar biasa di situ. Itulah ciri Muhammadiyah, bedanya dengan gerakan-gerakan yang lain. Yaitu gerakan Muhammadiyah di sini, gerakan yang memberi penyadaran pada masyarakat luas bahwa perempuan itu sama-sama mempunyai tanggung jawab di publik. Baca surat An-Nahl 97. Baca surat At-Taubah. Baca surat macam-macam ini mengenai ini. Nah ini. Dari situ maka kita merasa bahwa kita itu bicara tentang NA, bicara tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah yang begitu perhatiannya terhadap masyarakat luas. Dan itu pada abad awal abad 20. Ingat, awal abad 20. Yuk kita lihat sejarah awal abad 20. Bagaimana situasi bangsa awal abad 20.
awal abad, ah ini Bang Imak, satu, sebelumnya. Nah, inilah Kiai Dahlan ini, tokoh Muhammadiyah itu, tokoh pemikir Muhammadiyah itu yang menemukan bahwa kita harus sekarang bergeraknya diarahkan harus dari Al-Quran wahai. Jadi perempuan enggak usah bergerak, berjuang gender. Akibatnya meskipun gender, berjuang gender berapapun, toh pada waktu itu masih seperti ini. Sampai Kiai Dahlan mengatakan jangan urusan dapur menjadi penghalang dalam menjalankan tugasmu untuk menghadapi masalah umat. Berarti masalah publik. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadikan seperti ini. Ini persoalannya adalah persoalan bagaimana memperhatikan potensi perempuan. Kunci yang sangat besar. Nah, sekarang kunci yang sangat besar ini perempuan, nah orang Muhammadiyah yang begini perhatiannya menjadi organisasi yang besar. Karena apa? Karena tadi tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat bahagia secara total. Maka masyarakat bahagia secara total pasti itu dibutuhkan oleh everybody. Ya Pak ya? Dibutuhkan oleh setiap orang. Berarti orang merasa harus ada Muhammadiyah. Kapan saja, bahkan harus meningkat kualitasnya. Dari situlah maka Muhammadiyah sebagai organisasi besar muncul pemikiran, kalau begitu harus ada kader. Siapa yang akan melanjutkan perjuangan ini? Yang akan melanjutkan perjuangan ini adalah para kader. Nah, kader di sini itu kita punya kader. Kader itu ada yang putra, ada putri. Orang Muhammadiyah ada laki-laki, ada perempuan. Nah ini kader-kader itu yang putri pasti nanti akan menjadi kader yang hebatan itu. Nah ini kader putri itu kemudian dicari. Yang tadi umurnya masih kira-kira apa puncak. Ah, ini tadi ya, itulah kemudian menjadi putri muda Muhammadiyah, kader putri muda Muhammadiyah. Nah, jadi itu kepentingannya Muhammadiyah pasti harus ada, kemudian ditunjukkan semuanya. Oke, nah jadi dari sini maka saya berharap kalau bisa itu kita itu bisa berpikir seperti itu. Bahwa pertama Muhammadiyah ya, NA itu siapa? NA itu adalah kader putri Muhammadiyah muda. Ya toh? Kader putri Muhammadiyah muda. Sudah itu apa yang harus kita perhatikan lagi adalah bahwa NA itu adalah dalam usia yang muda tadi, dengan usia muda itu, maka usia itu akan menunjukkan potensi. Potensi itulah yang akan menjalankan. Apa simbol Nasyatul Aisyah? Kalau sudah bicara Nasyatul Aisyah, terus diakhiri dengan apa ya? Mbak-mbak yang tadi dari mana-mana silakan Sulawesi Selatan. Nah, dari Sulawesi Selatan, dari Sumatera Selatan, dari Aceh, dari mana? Apa itu, Mbak? Nah, itu akan mengatakan albirru manittaqo. Apa sih artinya? Albirru manittaqo, albirru itu yang sesuatu yang baik, baik itu semuanya yang baik. Kita cari yang baik kan? Manitako barang siapa yang bertakwa. Kalau orang masih berpikir pada
bagaimana kita menciptakan suatu pekerjaan masyarakat, maka amal biru manitako akan tetap terus di sini. Sehingga hatinya selalu albiru manitako. Dan hatinya albiru manitako, tapi karena ini adalah kader muda Muhammadiyah, harus ingat. Apa yang harus diingat? Saya tunjukkan, di situ tadi juga sudah ada. Yaitu apa? Yaitu kalau orang Muhammadiyah ditanya, Muhammadiyah itu dasarnya apa? Tuh? Dijawab. Dijawab. Itu loh, surat Ali Imran ayat 104. Eneng gini. Nah, eneng lagi. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita hafal semua, ya toh, Mbak? Semuanya hafal toh? Itu. Karena apa? Karena itu ayat kita. Menyebut ayat kita, ayat itu sing duwe dewe mu. Orang sering mengatakan begini, itu ayatnya Muhammadiyah, Bu. Ah, masa? Karena ayat yang punya Muhammadiyah. Ayat itu yang punya ya semua umat manusia, untuk umat manusia semuanya. Nah, itu artinya karena artinya bahwa ayat itu selalu dibawakan oleh orang Muhammadiyah. Jadi kalau ada orang Muhammadiyah enggak hafal, ya dikatakan aneh lah. Maka diteruskan lagi satu ayat lagi yang sering juga diulangi. Ali Imran 110. Apa itu? Apa Mbak? Ayo Mbak, apa Mbak? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apa toh Mbak? Apa? Tapi artinya apa? Ya dibaca toh Bu, tafsirnya terjemahnya itu. Oke. Coba terus ke. Jadi kamu itu menjadi umat yang terbaik. Jadi kalau kita ini sudah berpegang itu wal takun tadi, kemudian tadi tema yang asal itu 10 apa? Yo, masih pokoknya 110 tadi hilang lali toh. Nah, apa yo? Kuntum khaira umatin. Malu ngapal ke mas? Oke, ya Muhammadiyah kudu apal. Ya, kuntum khaira umatin ukhrija. Kamu itu adalah umat yang terbaik. Wah mantep banget ya toh. Sudah Muhammadiyah terus dikatakan Umar yang terbaik. Ingat bawahnya ada. Aduh. Ah. Ali Imran 104 itu dikatakan kamu itu umat terbaik in condition dengan syarat dikatakan terbaik kalau kamu itu mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah iya toh. Wong ora ngajak amar ma'ruf nahi mungkar kok merasa terbaik. Itu sebabnya maka di dalam Muhammadiyah ada dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi para NA itu pasti dalam jiwanya tadi albiru manitako, kemudian dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Din, habis. Ya, jadi artinya bahwa kita mesti selalu memperhatikan itu. Oleh karena itu, maka kita perlu memberi perhatian yang besar pada persoalan identitas diri. Kalau saya beri perhatian di sini, peridentitas diri itu dari sisi diri jiwa kita ini tadi. Apa diri jiwa kita itu? Bahwa kita ini adalah orang Muhammadiyah, bahwa kita ini adalah ini tadi yang gini semacam sampai pada dakwah amar ma'ruf nahi mungkar.
Kemudian kita ini sebetulnya dari sisi organisasi. Kan ada Putri Muhammadiyah yang lain. Jangan ngaku-ngaku sendiri Putri Muhammadiyahnya menyenangkan atau orang. Putri Muhammadiyahnya itu adalah juga Aisyah. Iya toh, Aisyah. Tapi kita tak gambar loh. Iya toh. Jadi gambar tadi toh. Perempuannya sudah diberi nama Aisyah. Okay. Laki-lakinya gak diberi nama. Biar aja gak diberi nama. Mau pakai apa terserah. Pakai anak apa anak. Tapi yang penting adalah bahwa kita itu ada Putri Muhammadiyah yang lain, yaitu namanya Aisyah. Nah sekarang NA dan Aisyah itu apa? Yo, itu bukan sendiri-sendiri, war-ortem, dewe-dewe kok. Jadi NA dan Aisyah itu sama-sama loh Bu, ortemnya PP Muhammadiyah loh. Iya, lateral. Rumus organisasi. Tapi hakikatnya adalah bersambung. Bersambung. Jadi sekarang Aisyah. Ada-ada lah, saya sendiri deh. Saya kan sekarang Aisyah kan. Ada atau enggak sesudah Aisyah? Ada enggak? Iya, organisasi sesudah Aisyah. NA, Aisyah, ada apa lagi? Iya, aku bisa jawab loh. Nggak ada. Adanya ya Aisyah. Adanya Aisyah. Nah, bersambung. Saya ini adalah Aisyah. Nah, saya menjadi Aisyah, itu saya dulu dalam proses. Proses saya itu melalui NA, umur sekian, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, saya ada di NA. Saya masih ingat saya dididik di NA itu. Ada yang namanya Tajmiatul Akhlak. Akhlaknya itu dibina, bagus sekali. Dirosatul Banat. Diulang pinter ngaji. Tolabus sa'adah kan untuk bercari kebahagiaan seperti itu. Itu pembinaan pembina apa penyemaian benih. Penyemaian benih itu di NA. Saya disemai benih saya di NA. Dan apa yang disemai di benih saya itu sekarang saya pakai di Aisyah. Mengapa saya bisa benih Aisyah? Ya karena ini sudah ada semayan dari. Jadi itulah maka dikatakan NA itu nanti tumbuh menjadi Aisyah. Jadi kalau ibu-ibu yang di Aisyah itu yang namanya ibu-ibu nanti disebut dengan ibu-ibu karena situ sudah umurnya lebih dari 40 tahun kan gitu. Itu artinya ibarat itu kelanjutan. Dan alhamdulillah maka bedanya ibu-ibu yang ada di Aisyah itu dengan ibu-ibu di tempat lain pasti beda. Kalau namanya kalau sama itu ya kayaknya running up-nya NA. Tunjukkan bahwa saya itu adalah mantan NA. Ini yang harus menjadi perhatian. Nah, jadi NA itu dengan Aisyah bersinambungan. Dalam kader Muhammadiyah, putri atau kader putri Muhammadiyah itu, NA itu yang muda, kalau ini yang sudah lanjutnya. Lanjutnya itu berarti ya dari situ. Tidak dari mana-mana, dari situ. Itu lah ya. Oke, terus. Dan ini saya merasa bahwa alhamdulillahnya sekarang ini kalau saya lihat itu NA-NA kita ini saya kira ini kok ayah alhamdulillahnya para
para MA kita dalam situasi yang sekarang ini itu betul-betul menamanfaatkan penyebaran benih atau ya kepandaian, kecerdasan yang tadi dalam puncak itu. Sehingga tadi kalau kita lihat ketua PPNA-nya sendiri bicara tentang bagaimana pandemi. Saya tadi berpikir pasti itu tadi hanya belum muncul saja. Satu contoh. Saya kira NA itu punya satu contoh lagi yang saya kira perlu dimunculkan lagi. Karena saya kira yakinlah ya, NA punya. Yaitu apa? Sekarang ini, pandemi sekarang ini. NA melihat, coba perhatikan, NA kita melihat sedih, kecewa. Allah ini gimana tuh ya, kok menurunkan COVID pandemi gitu. Ini sudah gedek di sini, NA di sini sudah gedek loh. Berarti artinya apa? Berarti dia tidak mempunyai pikiran itu. Alhamdulillah. Sekarang kalau sudah tidak punya pikiran itu, apa cetusannya? Apa cetusannya? Cetusannya adalah, marilah kita perhatikan sekarang ini. Hakikatnya, pandemi sekarang ini, itu banyak membawa hasil yang sangat-sangat besar bagi kita semua. Kalau kita memperhatikan dengan baik. Rugi ya, kalau dihitung dengan tentu rugi. Tapi artinya kerugian itu tidak berarti bahwa mengurangi yang bermanfaat. Yaitu yang membuat kita itu rugi karena kita tidak bisa mengerjakan ini, karena tidak bisa punya penghasilan ini, karena kita tidak bisa pikir, itu oke deh. Tapi di balik itu ada sesuatu yang sangat besar. Sadar enggak kita? Sekarang ini perhatikan kalau kita melihat orang-orang yang sama berbicara bahkan merealisasikan semangat sedekah. Saya lihat luar biasa semangat ini. Sulit loh untuk bisa menggali perhatian orang sedekah. Berikutnya. Sekarang ini sudah di mana-mana orang berbicara tentang kaitan ajaran agama dengan kepentingan masyarakat. Wakaf. Wakaf. Wakaf itu urusannya siapa sih? Urusannya siapa wakaf itu? Urusan umat Islam dong bu. Ya, itu secara kuno. Wakaf itu sekarang ini tersosialisasikan menjadi satu kepentingan yang bermanfaat untuk umat. Banyak sekali, selain wakaf masih banyak sekali. Artinya ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran Islam, karena hakikatnya ajaran Islam itu untuk umat. Tapi orang selama ini tidak merasakan itu. Dikiranya hanya untuk orangnya sendiri. Tidak. Apakah kalau orang-orang Islam kaya bisa makan, saudaranya yang tidak Islam gak bisa makan, didiamin saja? Gak bisa. Pasti dia akan memberi. Itu ajaran umat, ajaran masyarakat bangsa. Nah sekarang ini dengan adanya pandemi, seperti itu sekarang sama dirasakan. Mikir enggak itu? Mikir enggak? Silakan itu analisis lah. NA silakan. NA ini tempatnya orang cerdas-cerdas, saya bicara tentang itu. Ya, tentang bicara. Jadi harus memikirkan itu. Jadi jangan meneng wae nderek sendika dawuh kalau orang bicara meneh ya sudah mikir why mengapa itu yang harus dicari. Jadi ini yang kemudian saya mengamalkan begini
bahwa persoalan-persoalan pandemi ini membuat pelajaran pada kita semua bahwa pandemi itu semua itu adalah takdir dari Allah. Dan takdir dari Allah itu kita harus yakin. Itu takdir dari Allah itu masuk dalam rukun iman. Rukun iman yang keenam. Itulah rukun iman yang sering dilupakan orang. Jadi kalau sudah sampai pada takdir, orang lupa. Nah, semacam ini contoh untuk takdir COVID-19 itu. Lalu, waktu hampir habis. Oke. Nah, jadi sekarang ini yang saya harus memperhatikan ini ialah bahwa hal-hal yang sifatnya bagi kita itu sesuatu yang banyak orang memikirkannya itu sebagai sesuatu yang menyedihkan, itu kita harus berpikir secara kritis. Itulah ciri Nasihatul Aisyah. Bisa enggak itu? Nah, dah sekarang saya punya harapan. Harapan saya kepada semua yang Nasihatul Aisyah, baik yang sedang running dalam menjalankan kegiatan Nasihatul Aisyah, nun seluruh tempat area bangsa Indonesia. Bahkan tidak hanya di seluruh bangsa Indonesia, tapi juga di 34 negara. Karena ada pimpinan cabang Muhammadiyah ada di 34 negara. 34 negara itu ada pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Di situ tentu saja ada kader Muhammadiyah putri muda. Tariklah mereka. Mereka adalah orang-orang yang cerdas-cerdas itu. Masukkanlah di situ. Dan mereka disadarkan bahwa mereka adalah Nasihatul Aisyah yang cirinya adalah cerdas. Nah, cerdas, pinter, kritis. Saya ingin mengingatkan kembali pada Muhammadiyah yang Islam berkemajuan dengan tajdidnya itu. Islam dan tajdid itu yang tadi saya tangguhkan untuk membicarakan Islam berkemajuan. Apa Islam berkemajuan? Islam berkemajuan adalah Islam yang maju. Maju dan mati maju apa? Maju artinya selalu memberi pencerahan, selalu memberikan sesuatu yang lebih baik. Selalu memberikan itu kemajuan, itu selalu memberikan lebih baik. Mengapa? Karena itu tajdid. Tajdid itu artinya apa? Baru, selalu baru. Mengapa baru? Karena harus sesuai dengan konteks masyarakat. Mengapa harus dengan konteks sesuai dengan masyarakat? Karena masyarakat itu selalu berubah. Masyarakat selalu berat ditanya, ANA ditanya, kok selalu berubah apa sebabnya? Jawab, ya mbak ya, jawab. Mengapa selalu berubah? Karena masyarakat sendiri itu selalu berubah. Masyarakat selalu berubah, maka tantangan di masyarakat juga berubah. Dan Muhammadiyah para pinteran-pinteran itu. Maka tadi dikatakan melintas batas. Apa artinya melintas batas? Melompat. Apa istilah saya melompat? Melintas batas itu kalau dengan istilah sekarang. Apa dengan istilah sekarang? Boy, melintas batas. Out of the box. Hal biasa dia baca itu biasa. Apa artinya out of the box? Marilah, saya kira ini mengundang diskusi. Sekarang ada semangat terakhir, semangat tadi. Terus, karena tidak disiapkan tadi. Terus, yang tadi ada gini tadi. Ya, minta maaf ini ada yang terpotong-potong, jadi yang terpotong-potong. Semangat Nasihatul Aisyah. Berjiwa Muhammadiyah. Bergerak dan semangat Muhammadiyah. Islam berkemajuan.
tajdid. Dan itu NA semangat pertama ini. Semoga ini bermanfaat bagi semuanya. Sayang, Mbak. Tidak bisa. Tadi PPPT tadi ada. Karena enggak disiapkan tadi ya, gini caranya. Ya, Bu Profesor Hamamah, mungkin sudah waktunya, ini sudah siang dan masih ada satu pembicara lagi, Bu, yang akan berbicara tentang Nasyiah juga. Ibu Raisa, padahal kuncinya gini. Ya, baik. Kan ada, baik Bu, Bu Hamamah, Bu Profesor, Bu Profesor Hamamah. Ya. Ya, karena kita ada keterbatasan waktu, Bu. Mohon maaf karena. Silakan. Oh iya, karena masih ada satu lagi pembicara yang. Silakan, nggak mau. Silakan. Hadir. Oh iya. Silakan. Oh iya. Tidak ada halangan. Tidak ada. Oh iya, terima kasih Bu Hamamah yang telah memberikan kita semangat di pagi menjelang siang kali ini. Semangatnya masih sangat membara ya, walaupun beliau sudah berumur 79 tahun. Semoga kita bisa mengikuti semangat beliau dalam bergerak di Nasyiatul Aisyah. Tamu undangan, hadirin dan pemirsa TVMU yang berbahagia, pembicara kita yang terakhir, pembicara tahun 2000-an ya kalau ini. Beliau adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah periode 2008 sampai dengan 2012. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau telah hadir bersama kami. Pada beliau Ibu Abidah Muflihati, STHI MSI, dipersilakan. Monggo Bu, Bu Abid. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak Hafid. Apa kabar Bu Abid? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Bu telah hadir ya dalam puncak milad kali ini. Jadi gini Bu ya, sebagai organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang sosial masyarakat, sejak awal Nasyiatul Aisyah telah dibentuk menjadi pribadi yang peka terhadap permasalahan di masyarakat, terutama permasalahan perempuan dan anak. Sepanjang usia 92 tahun ini, bagaimanakah gerak Nasyiatul Aisyah dalam kesejahteraan perempuan dan anak? Silakan Bu Abid. Yeah. Terima kasih Mbak Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Ibu Nurjana Jantini dan Bu Profesor Dr. Hamamah Suratno yang saya hormati, para tamu undangan yang saya hormati juga, serta teman-teman Nasyiatul Aisyah se-Indonesia, teman-teman alumni Nasyiatul Aisyah seperjuangan, serta pemirsa TVMU dimanapun berada, saya diberi waktu untuk membahas ya tentang gerak Nasyiatul Aisyah dalam kesejahteraan perempuan dan anak. Nah, kalau kita bicara tentang gerak Nasyiatul Aisyah tadi seperti disampaikan oleh Mbak Hafid ya, selama 92 tahun itu sudah ngapain aja gitu ya. Nah, saya mencoba untuk mengajak gitu ya, mengajak kita semua untuk berefleksi kembali gitu, karena ini milad ya, milad mengingat hari kelahiran. Nah,
akan lebih baik kalau kita juga mengenang gitu ya, mengenang kembali tentang apa sih yang sudah dilakukan gitu, meskipun mungkin tidak secara detail ya. Nah, sebenarnya gerak Nasihatul Aisyah dari awal 1919 sampai terakhir itu, berarti terakhir periode saya ya, periode 2012 terus kemudian 2016 masa saya masih di Nasihatul Aisyah, teman-teman bisa membaca secara singkat itu di buku materi muktamar ya waktu itu gitu. Jadi ini adalah hasil dari pengumpulan ya, pengumpulan sejarah dari teman-teman NA, bukan hanya di periode saya 2008-2012, tapi kita coba telisik lewat laporan-laporan gitu ya, termasuk juga ada juga tulisan-tulisan dari Bu Nur Hayati, tulisan-tulisan dari para pendahulu yang masih bisa dikumpulkan waktu itu ya. Jadi misalnya, saya tidak akan bercerita secara detail gitu, tetapi garis besarnya saja, karena ini lebih bicara soal tadi kesejahteraan perempuan dan anak. Misalnya di tahun periode 1919 sampai 1930 ya, ini namanya waktu itu masih Siswa Proyo Wanita gitu, jadi nama Nasihatul Aisyah belum ada, tapi namanya Siswa Proyo Wanita. Waktu itu memang disasarkan untuk usia remaja putri yang 7-18 tahun. Jadi kalau tadi Prof. Hamamah menyampaikan murid-murid Kiai Dahlan itu di usia 15, ya memang mereka penggerak Siswa Proyo Wanita waktu itu adalah usia-usia itu gitu ya, dan paling tinggi usianya 18 tahun gitu. Nah, apa yang sudah dilakukan gitu oleh Siswa Proyo Wanita? Nah, diantaranya yang paling berkesan gitu ya menurut kita adalah Siswa Proyo Wanita menggerakkan kegiatan keagamaan di ruang publik gitu. Jadi kegiatan keagamaan itu enggak hanya ada di rumah gitu ya. Jadi kalau kita mau breakfast gitu ya, flashback ya gitu. Jadi kalau melihat ke belakang zaman Nasihatul Aisyah waktu itu, perempuan untuk bisa keluar rumah apalagi melakukan ibadah itu kan hal yang tidak biasa gitu ya. Sehingga kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui Siswa Proyo Wanita meminta anak-anak NA ini, anak-anak Siswa Proyo Wanita, untuk mengadakan sholat jamaah gitu ya, sholat jamaah di musola, terjadi tidak di rumah, terus kemudian juga melakukan peringatan hari besar Islam, jadi Maulid Nabi, Isra Mi'raj gitu ya, itu sudah dimulai sejak tahun 1919 waktu itu. Terus kemudian ada juga pendidikan formal, jadi pendidikan non formal maksud saya ya, yang tadi disebut Bu Hamamah sebagai ada Tajmiatul Akhlak, ada Dirosatul Banat gitu ya. Nah, menariknya yang diajarkan bukan hanya ilmu-ilmu agama, tetapi juga dicampur dengan ilmu-ilmu yang umum gitu ya. Terus kemudian Nasihatul Aisyah juga, atau Siswa Proyo Wanita juga mengorganisir TKA Abah, TK Aisyah Bustanul Atfal gitu ya, sampai menerbitkan buku TK-nya seperti apa, kemudian mendirikan koperasi gitu ya. Jadi koperasi bukan hal yang baru, tapi koperasi ini sudah dimulai sejak periode-periode sebelum kemerdekaan. Kemudian di tahun 1930 sampai 1959 gitu, nama Nasihatul Aisyah sudah muncul karena Siswa Proyo Wanita kemudian dirubah menjadi Nasihatul Aisyah, dan dia menjadi bagian dari Aisyah. Nah, hal yang unik gitu ya yang dilakukan menurut saya progresif ya pada saat itu adalah teman-teman Nasihatul Aisyah ini melakukan tablik ya ke kampung-kampung gitu. Jadi tidak hanya di kampungnya sendiri, tapi dia juga sudah antar kampung berceramah gitu ya.
kemudian mengadakan iuran kurban Idul Adha. Kemarin kita baru Idul Adha, kalau sekarang-sekarang sekolah banyak iuran Idul Adha untuk latihan bagi anak didiknya. Nah, NA sudah memulai itu sejak tahun 1930-an. Kemudian PAWSIAR PHBI di jalan-jalan ya, sampai kemudian kalau teman-teman baca di putusan Majelis Tarjih itu, ada putusan Majelis Tarjih yang membahas apakah boleh pawai siar gitu ya, dan perempuan boleh diikutsertakan. Nah, di putusan itu kemudian dinyatakan boleh karena ini siar gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Nasihatul Aisyah sampai kemudian bisa mengubah pandangan agama ya, saya kira. Terus kemudian juga pendidikan yang non formal yang tadi, yang pengajian-pengajian tadi kemudian dimasukkan juga dengan nilai-nilai atau ilmu-ilmu umum, ada psikologi, sosiologi, administrasi, bahkan ada kursus musik gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman Nasihatul Aisyah kok mengharamkan musik, saya kira itu kita jadi mundur gitu ya, karena dulu kita bahkan mengadakan kursus musik gitu. Nah, di tahun 60 sampai 80 tahunnya Bu Hamamah, sampai kemudian tahun 80-an seingat saya Bu Khalifah gitu ya. Hal yang saya kira perlu dicatat adalah bahwa NA kemudian juga mengikut sertakan atau merekrut siswa-siswi mu'alimat. Jadi kalau teman-teman bertanya sekarang bagaimana NA bisa tersebar ke seluruh provinsi, 34 provinsi, sebenarnya adalah peran dari teman-teman mu'alimat itu yang dulu adalah Nasihatul Aisyah. Kemudian melakukan kajian-kajian juga ya, peninjauan tentang isu-isu pernikahan dini atau di bawah umur. Jadi ya waktu itu kan 18 tahun kalau belum menikah itu rasanya dianggap sebagai perawan tua gitu ya. Nah, itu juga dikritik oleh Nasihatul Aisyah. Terus kemudian etika pernikahan atau praktek pernikahan di budaya Jawa juga dikritisi, termasuk hak-hak reproduksi perempuan dalam keluarga berencana. Jadi kalau dulu kan KP wajib, nah teman-teman Nasihatul Aisyah mencoba melihat itu. Kemudian yang tidak perlu dilupakan lagi juga ya, karena tahun 66 itu kan tahun masa-masa revolusi di Indonesia ya, terutama karena ada G30 SPKI, kita punya tantangan yang luar biasa waktu itu. Kalau di dalam cerita misalnya bukunya Bu Samsiatun itu, kita mempertahankan untuk bisa berkerudung sebagai bagian dari identitas Islam gitu ya. Jadi termasuk menghalau PKI. Nah, di tahun 90-an terus 9 sampai sekarang, karena wacana gender mempengaruhi Nasihatul Aisyah, maka Nasihatul Aisyah menjadikan gender bukan sebagai ideologi ya, tapi sebagai analisis. Jadi melihat apakah relasi antara laki-laki dan perempuan itu sudah seimbang gitu ya, seimbang, sehingga kemudian ada gerakan-gerakan yang dilakukan, seperti ada gerakan anti kekerasan terhadap perempuan sampai titik nol. Terus kemudian ada juga kita mendirikan WCC, Women Crisis Center, kemudian ada gerakan Family Learning Center. Nah, kemudian di tahun 2000-an, nah, tadi yang disebut oleh Mbak Hafid sebagai setahun 2000-an, maksudnya periodenya ya gitu, itu kita mulai mengalihkan gitu. Jadi bagaimana NA tidak hanya ya melakukan pendidikan pemberdayaan, tetapi juga melakukan advokasi gitu. Jadi advokasi yang mungkin belum litigasi ya, tapi advokasi yang sifatnya advokasi sosial gitu, pemberdayaan. Jadi mulai melihat melakukan pembelaan terhadap kasus-kasus kekerasan gitu ya. Kalau sekarang saya kira sudah ada kabarnya gitu ya dari teman-teman dilakukan, tapi dulu ada pelatihan-pelatihan paralegal, terus kemudian mengangkat isu-isu menjadi
pernyataan sikap secara publik atau kemudian menyusun position paper gitu. Nah, dari semua itu kalau misalnya kita dilihat dari bagaimana sih kesejahteraan perempuan dan anaknya, kalau di dalam ilmu kesejahteraan sosial itu kan bisa dilihat dari tiga ya. Jadi ada bagaimana pemenuhan kebutuhan dasarnya, baik itu sandang, pangan, papan. Nah, ini kalau sandang, pangan, papan, kita punya banyak program-program ekonomi, ada APUNA, BUANA gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah APUNA dan BUANA itu sudah bisa menopang ekonomi anggota-anggota Nasihatul Aisyah yang minim gitu ya, atau bahkan masyarakat sekitar gitu ya, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kemudian di pendidikan ada PAUD. Nah, cuma untuk masa pandemi saya kira perlu dipikirkan kembali, apalagi teman-teman Nasihatul Aisyah banyak yang pendidik ya, sekarang banyak keluhan gitu karena sekolah daring gitu ya, dan banyak para ibu itu mengeluhkan gimana cara ngajarin anaknya. Nah, saya kira teman-teman Nasihatul Aisyah di yang paling basis gitu ya, bisa kemudian mengorganisir sekolah itu di tingkat komunitas ya, entah itu kursus belajar atau apa gitu. Terus kemudian kesehatan, ada pasmina gitu untuk remaja, ada kesehatan reproduksi gitu. Nah, yang perlu diperhatikan dari program-program itu adalah apakah sudah terus menerus atau enggak, berkelanjutan atau enggak gitu ya. Kalau berkelanjutan kan bisa diukur gitu ya, kualitasnya terus kemudian peningkatannya gitu. Nah, kemudian dari yang kedua setelah pemenuhan kebutuhan adalah peran sosial. Nah, Nasihatul Aisyah bisa dianggap sebagai tempat aktualisasi diri bagi teman-teman Nasihatul Aisyah gitu. Jadi semangat, menurut saya semangat utama dari Kiai Jamal Dahlan mendirikan Nasihatul Aisyah gitu ya, adalah mendorong perempuan untuk beraktivitas atau punya peran di wilayah publik. Wilayah publik tidak harus bekerja ya, tetapi tadi bermasyarakat, sehingga Kiai Dahlan menyebutnya sebagai amal soleh. Ya, Nasihatul Aisyah itu adalah amal soleh kita. Terus kemudian, bagi anak gitu ya, bagi anak apa yang sudah dilakukan, saya kira kebijakan ramah perempuan dan anak di Nasihatul Aisyah, di dalam setiap kegiatan Nasihatul Aisyah tetap perlu dipertahankan ya. Bahkan kita termasuk menurut saya yang lebih maju daripada pemerintah, karena kita mau meluangkan budget untuk teman-teman Nasiah yang punya anak di usia di bawah 2 tahun untuk melakukan kegiatan, dan kemudian itu kita biayai gitu ya. Nah, ini pemerintah aja nggak bisa melakukan itu gitu ya, belum. Nah, saya kalau itu diwariskan akan menjadi hal yang bisa bernilai gitu ya, dan menjadi sumbangan Nasihatul Aisyah bagi perempuan, bagi anak, dan juga bagi Indonesia. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pengingat kita untuk gerak kita yang ke depan. Demikian Mbak Hafidh, saya akhiri. Albidumanitako, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Abidah Muflihati STHI MSI. Terima kasih telah hadir dan menemani kami di Puncak Milad kali ini. Sehat selalu ya Bu Abidah. Ya, alhamdulillah. Tamu undangan, hadirin dan pemirsa TVMU, dalam rangka Semarak Milad Nasihatul Aisyah ke-92, Pimpinan Pusat Nasihatul Aisyah menyelenggarakan Lomba Video Profil Nasihatul Aisyah dan Lomba Isai Nasihatul Aisyah. Melalui proses penilaian dan pertimbangan yang matang, berikut daftar juara untuk setiap lomba. Pemenang Lomba Profil Video Organisasi. Juara Harapan 2, PDNA Kebumen, Jawa Tengah. Juara Harapan 1, PDNA Banyuwangi, Jawa Timur. Juara 3,
Medan A, Lamongan, Jawa Timur. Juara 2 PCNA Kota Gede Daerah Istimewa Yogyakarta. Juara 1 PCNA Watu Limo Trenggalek Jawa Timur. Pemenang lomba SI. Juara 3 Alif Karyawan dengan judul esai Menjadi Muslimah Cerdas sebagai penggerak literasi keluarga bangun bangsa. Juara 2 Eka Imbia Agus Yar dengan judul esai Perempuan Menanang Ikhtiar untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional. Dan juara 1 Hervina M. Zulia dengan judul esai Nasyatul Aisyah Kelas Menengah dan Akselerasi Gerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bercerita tentang sebuah organisasi perempuan yang bergerak dalam bidang dakwah dan sosial. Kamu tahu kan, Nasyiatul Aisyah, lebih tepatnya pimpinan cabang Nasyiatul Aisyah Watu Limo di wilayah pegunungan Kabupaten Trenggalek tempatnya. Ya, sebuah perjuangan dimulai dari sini. Sebuah tempat di mana kita belajar tentang arti dari kata perjuangan, kekeluargaan, integritas, dan keilmuan. Ini cerita tentang kita. Ini PCNA Watu Limo. Stay tune! Jumlah ranting PCNA Watu Limo terdiri dari 7 ranting. Di antaranya adalah dengan struktur organisasi sebagai berikut. Bekerja di kemari, nasiah yang bersimbol padi, simbol kumpulan putri, hidup berdiri, rahmat Tuhanku memberi. Bersatu di dalam nasiah. Kenalkan, ini Departemen Organisasi, garda terdepan untuk menjalin relasi dan membangun kerjasama dengan pihak eksternal organisasi. Program kerja yang dihasilkan diantaranya menjalin silaturahim dengan organisasi lain, bergandengan bersama dalam menjaga ukhuwah, serta menjaga keberlangsungan internal dalam berorganisasi. Selanjutnya, departemen kedua sebagai tonggak perjalanan organisasi, yaitu Departemen Kader, memberikan rasa kehangatan dan kekeluargaan. Semua dibangun dan dimulai dari sini. Program kerja yang dihasilkan diantaranya perkaderan secara berkelanjutan, dana satu. Ini Departemen Dakwah. Fungsi utamanya adalah mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Program kerja yang dihasilkan, kajian rutin yang dilaksanakan setiap bulan. Departemen Pendidikan menjadi bagian terpenting dalam misi dakwah perjalanan Nasyiah sebagai organisasi perempuan. Fungsi utamanya sebagai pelopor dan pelangsung dalam mendidik anak negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, Departemen Pendidikan membuat sebuah amal usaha yaitu PAUD Dinar Nasyiah Watu Limo yang hanya menjadi satu-satunya PAUD milik Nasyiah di Kabupaten Trenggalek. Ini Departemen Sosial. Fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat dan menjadi bagian misi dari organisasi. Program kerja yang dihasilkan, bakti sosial pojok amal di masa pandemi, pembagian masker,
dan pembagian takjil saat puasa. Ini dia Departemen Komunikasi. Fungsi utamanya adalah sebagai pembangun jaringan antara pimpinan dan ekspimpinan dengan digitalisasi informasi. Untuk mencapai tujuannya tersebut, Departemen Komunikasi menggunakan berbagai media seperti WhatsApp, Instagram, video tutorial, dan lain-lain. Guna untuk mencapai visi dan misi yang sesuai dengan Nasyiah sebagai organisasi perempuan, maka respon dan fungsi dari ketua menjadi bagian penting dalam organisasi. Administrasi dan keuangan juga diatur oleh sekretaris dan bendahara secara sesuai dan terperinci. Diharapkan dengan hadirnya mereka, kegiatan organisasi dapat optimal, sinergis, dan terstruktur. Mungkin pada awalnya berproses di PCNA tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi pemimpin memang tidak dilahirkan, mereka dibentuk. Dibentuk oleh kerja keras, keringat, dan air mata. Itulah proses yang harus dilewati untuk mencapai tujuan kami. Kami percaya bahwa perjuangan ini takkan sia-sia. Banyak pelajaran penting yang kami dapat selama berjuang di PCNA Watulimo. Harapan kami, PCNA Watulimo akan selalu bersinar layaknya mentari di pagi hari. Nasyiah Watulimo bersinar, menari, berprestasi, dan bisa. Selamat kepada para pemenang, semoga menjadi pemantik untuk selalu berkarya. Setelah acara ini, setiap pemenang akan dihubungi oleh panitia. Para hadirin, pemirsa TVmu yang berbahagia, marilah kita saksikan video ucapan milad Nasyiatul Aisyah ke-92. Nasyiatul Aisyah dengan tema Perempuan Muda Bergerak Menguatkan Bangsa, milad kali ini menjadi ajang bagi kita untuk melakukan refleksi, konsolidasi, sekaligus menata langkah-langkah di masa yang akan datang. Jayalah selalu Nasyiatul Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan, pemirsa TVmu, dan rekan-rekan Nasyiatul Aisyah, sampailah kita pada penghujung acara. Namun sebelum kita mengakhiri acara ini, bagaimana kalau kita foto bersama? Foto bersama? Kepada teman-teman untuk memunculkan videonya. Sudah siap semua memunculkan videonya? Siap-siap ya. 1, 2, 3. Ya, lagi. 1, 2, 3. Hadirin tamu undangan, pemirsa TVmu, dan rekan-rekan Nasyiatul Aisyah, sampailah kita pada penghujung acara. Marilah kita tutup acara Puncak Milad Nasyiatul Aisyah yang ke-92 dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih telah hadir dan menyaksikan serangkaian Puncak Milad Nasyiatul Aisyah ke-92. Kami mohon maaf jika dari serangkaian acara dari pagi hingga siang ini ada yang tidak berkenan, mungkin ada gangguan teknis dengan audio atau gambar yang tidak jelas. Mudah-mudahan di kegiatan selanjutnya akan lebih baik lagi. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh penonton yang sudah mengikuti acara ini di YouTube channel Nasyiatul Aisyah, Facebook, dan Instagram Live Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan pimpinan ranting yang telah mengikuti rangkaian lomba dan mengirimkan video gerakan perempuan menanam dalam rangka Semarak Milad Nasyiatul Aisyah ke-92. Jangan lupa juga untuk selalu memfollow akun media sosial Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah, Facebook Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah, IG PP Nasyiah, YouTube Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah.
Dan juga jika teman-teman dari pimpinan wilayah, daerah, cabang, dan ranting menginginkan seragam nasional Nasyiatul Aisyah, sekarang sudah tersedia di pimpinan pusat Nasyiatul Aisyah dan bisa menghubungi narahubung yang bertanggung jawab atas seragam tersebut. Selamat milad Nasyiatul Aisyah, tetap sehat, tetap semangat, tetap bergembira, perempuan bergerak, menguatkan bangsa. Albiru manitako, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi perempuan bukanlah hambatan untuk tidak berkembang dan ikut serta memajukan bangsa dan negara ini. 92 tahun Nasyiatul Aisyah bergerak mendorong perempuan muda untuk ikut serta mengambil peran dalam pembangunan bangsa ini. Saat perempuan yang lain diam, namun Nasyiatul Aisyah terus memberikan inspirasi untuk bergerak. Saya Hafiz Abatur Rahman, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah mengucapkan selamat milad Nasyiatul Aisyah yang ke-92 Hijriah, 89 Masehi. Perempuan bergerak, menguatkan bangsa. Semoga Nasyiatul Aisyah selalu menginspirasi berpenggerakan perempuan Indonesia. Saya Najib Prasetyo, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mengucapkan selamat milad yang ke-92 bagi Nasyiatul Aisyah. Semoga di usianya yang semakin matang ini, Nasyiatul Aisyah tetap mampu berkarya dan mampu menghasilkan generasi-generasi perempuan yang konstruktif dan produktif bagi bangsa ini. Kedepan, tidak lupa pula kami berpesan untuk Nasyiatul Aisyah. Semoga Nasyiatul Aisyah tetap mengabdi dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi semesta dan bagi negara Republik Indonesia. Nasyiatul Aisyah genap berumur 92 tahun Hijriah. Usia yang tidak muda bagi Ortu Muhammadiyah. Di usia yang 92 tahun, tentu harapan dan upaya yang dilakukan oleh Nasyiatul Aisyah harus dimaksimalkan untuk mencapai target dan tujuan yang diharapkan, yaitu membangun perempuan-perempuan muda Indonesia untuk selalu bangkit, memberikan suatu potensi kepada kehidupan, memberikan potensi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya itu tidak akan lepas dari upaya Nasyiatul Aisyah untuk terus mengabdi di dalam membangun keumatan, membangun kebangsaan, dan membangun generasi-generasi muda Nasyiatul Aisyah untuk memberikan suatu kontribusi dan memberikan potensi dan mengaktualisasikan segala kemampuannya di organisasi Nasyiatul Aisyah. Saya Cak Nonto, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengucapkan selamat milad yang ke-92 tahun Hijriah. Semoga mampu memberikan langkah dan upaya untuk memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan perserikatan, terhadap kemajuan umat, dan tentu kemajuan bangsa dan negara. Bila bisa bilah hak astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat milad Nasyiatul Aisyah ke-92. Semoga dalam usia yang cukup dewasa, Nasyiatul Aisyah semakin kreatif, semakin dikenal dan diminati oleh generasi milenial. Ayo terus maju. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat milad Nasyiatul Aisyah ke-92 dengan tema Perempuan Muda Bergerak Menguatkan Bangsa. Tema yang sangat tepat untuk kondisi bangsa saat ini. Nasyiatul Aisyah sebagai pelopor gerakan perjuangan remaja putri Indonesia sejak 92 tahun yang lalu senantiasa memberi solusi atas persoalan-persoalan bangsa.
sesuai jargon atau semboyan yang diusungnya, yakni Albiru Manit Tako, insan yang beriman dan beramal soleh, selalu menebar kebaikan dan kemaslahatan bagi negeri tercinta Indonesia. Sekali lagi, selamat Milad Nasihatul Aisyah ke-92. Saya mengucapkan selamat milad kepada Nasihatul Aisyah yang ke-92. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dengan program Perempuan Menguatkan Bangsa akan dapat tercapai melalui berbagai inovasi programnya yang menyentuh kehidupan perempuan muda pada umumnya, baik dari sisi keagamaan, sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Selamat milad, semoga sehat semuanya. Saya mengucapkan selamat milad ke-92 Nasihatul Aisyah yang pada tahun ini mengambil tema cukup strategis, Perempuan Bergerak Menguatkan Bangsa. Sebagai gerakan perempuan muda pemimpin sekaligus gerakan Islam berkemajuan, Nasihatul Aisyah telah memiliki pengalaman sejarah cukup matang. Oleh karenanya, ke depan diharapkan Nasihatul Aisyah semakin kokoh gerakannya, semakin berpengaruh, dan mampu menjawab persoalan-persoalan di tengah perkembangan zaman milenial. Nasihatul Aisyah juga diharapkan mampu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan perempuan muda di tengah-tengah masyarakat, sekaligus sebagai laboratorium untuk mengokohkan kepemimpinannya ke depan. Sekali lagi, saya mengucapkan dirgahayu Nasihatul Aisyah. Semoga Allah senantiasa meridhoi semua gerakan kita. Turut berbahagia atas Milad Nasihatul Aisyah yang ke-92. Selamat hari jadi Nasihatul Aisyah. 92 tahun adalah rahmat yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa. Tidak banyak pergerakan perempuan muda yang berusia selama itu. Menjadi putri Islam yang berarti adalah cita-cita luhur yang perlu direfleksi di dalam diri. Apa arti Nasihatul Aisyah bagi diri pribadi? Apa manfaat berarti yang sudah diberikan Nasihatul Aisyah kepada perbaikan umat? Apa perbedaan yang sudah diberikan Nasihatul Aisyah kepada negeri ini? Barakallah teman-teman Nasihatul Aisyah dimanapun berada. Seumur hidup berarti, mati pun berarti, wariskan gagasan dan ruh yang penuh arti. Kami mengucapkan selamat milad ke-92 Nasihatul Aisyah. Dengan tema Perempuan Muda Bergerak Menguatkan Bangsa, milad kali ini menjadi ajang bagi kita untuk melakukan refleksi, konsolidasi, sekaligus menata langkah-langkah di masa yang akan datang. Jayalah selalu Nasihatul Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat kepada Nasihatul Aisyah dalam miladnya yang ke-92 bertepatan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 Hijriah. Dalam temanya tentang perempuan bergerak menguatkan bangsa, saya berharap NA akan selalu di depan, terdepan, di dalam mengambil peran pengembangan sumber daya manusia Indonesia, baik pada penguatan perempuan maupun perlindungan anak. Semoga perjuangan NA tetap dalam lindungan dan berkah Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat milad kepada Nasihatul Aisyah
yang sekarang memperingati perjalanan 92 tahun. Sejak pendiriannya, Nasihatul Asiah telah membuktikan peran dan posisi penting generasi baru perempuan untuk meneruskan mengembangkan tradisi perjuangan umat dan bangsa Indonesia. Saya percaya Nasihatul Asiah terus menjadi tempat tumbuhnya pribadi-pribadi perempuan-perempuan pejuang yang insya Allah akan memberikan manfaat bagi kemajuan umat dan bangsa. Apalagi di masa pandemi COVID seperti sekarang ini, kita membutuhkan teladan-teladan di dalam menjalankan tata kehidupan yang aman, yang sehat. Dan insya Allah Nasihatul Aisyah terus menjadi garda terdepan dalam supplier keteladanan bagi masyarakat. Insya Allah Nasihatul Aisyah terus berkembang, makin maju, dan terus memberikan manfaat bagi umat dan bangsa. Menjadi perempuan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan sebagai agen perubahan yang dapat memberikan solusi dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan tentunya agama. Nasihatul Aisyah adalah organisasi otonom Muhammadiyah para perempuan yang bergerak di bidang keagamaan, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan hari ini kita melihat satu prestasi dari NA yang terus memberikan prestasi yang membanggakan bagi bangsa dan negara. Selamat milad Nasihatul Aisyah yang ke-92. Semoga kian berjaya, tetap tangguh, terus berkiprah dalam mewujudkan Indonesia bebas stunting. Perempuan bergerak, menguatkan bangsa. Saya atas nama pribadi dan juga keluarga besar BKKBN Republik Indonesia pada kesempatan kali ini mengucapkan selamat milad kepada Nasihatul Aisyah yang ke-92. Kami mendoakan semoga semakin berjaya, bersinar, dan juga berkemajuan di dalam amar ma'ruf nahi mungkar dan juga di dalam berlomba-lomba untuk kebaikan. Teruslah berkiprah dan kami berharap bisa menitipkan program untuk kualitas SDM yang unggul demi Indonesia yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati Subakat. Selamat milad Nasihatul Aisyah ke-92. Semoga Nasihatul Aisyah dapat terus memberikan inspirasi kepada seluruh wanita, baik di Indonesia maupun ke dunia internasional. Terus menjalankan visinya untuk membentuk putri Islam yang berarti bagi keluarga, bangsa, dan agama menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Terus berlomba-lomba dalam berkebaikan melalui program-program keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Nasihah berdaya untuk kemandirian ekonomi. Saya Alimatul Kiptia, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyah di Pimpinan Pusat Aisyah, sekaligus Komisioner Komnas Perempuan, mengucapkan selamat ulang tahun Nasihatul Aisyah ke-92. Semoga tetap beristiqomah di dalam menebarkan nilai-nilai kemaslahatan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kesalingan, dan juga nilai-nilai perkemajuan. Jangan lelah untuk mengukir sejarah di dalam mengimplementasikan nilai-nilai kebaikan untuk kemanfaatan bersama. Nasihatul Aisyah, perempuan muda bergerak, menguatkan bangsa. Nasihatul Aisyah, luas gerakannya, dalam nilainya. Saya Rita Pranawati, Wakil Ketua Komisi Pelindungan Anak Indonesia, mengucapkan selamat milad Nasihatul Aisyah yang ke-89 Masehi atau 92 Hijriah. Nasihah memiliki sejarah panjang, memberdayakan perempuan, melindungi anak, dan turut serta dalam menguatkan pendidikan, kesehatan,
untuk perempuan dan anak. Nasiah bergerak dari pusat hingga ke ranting, dari isu stunting hingga ke isu-isu peace building. Dan ini menjadi gerakan yang luar biasa, menguatkan keluarga, menguatkan perempuan, dan melindungi anak. Selamat milad Nasiah, perempuan bergerak, menguatkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanto, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Atas nama pimpinan dan keluarga besar Komisi Perlindungan Anak Indonesia, mengucapkan selamat milad kepada Nasyiatul Aisyah yang ke-89 Masehi, 92 Hijriah. Semoga Nasyiatul Aisyah terus berkibar atas kepeloporannya melakukan kerja-kerja sosial perlindungan anak di Indonesia. Kontribusi dan dedikasi yang konkret ini dapat membantu untuk mewujudkan Indonesia yang ramah anak. Saya Dr. Muhammad Afnan Adikusumo, Ketua Umum Pimpinan Pusat Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dengan ini mengucapkan selamat milad yang ke-89 Nasyiatul Aisyah. Semoga di usianya yang ke-89 ini, Nasyiatul Aisyah semakin berjaya dan semakin banyak menempa kader-kader putri yang berkemajuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.